الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Katakanlah wahai Muhammad, kalau sekiranya kamu cuba melarikan diri kamu daripada kematian, fa'innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu seringkali akan cuba untuk mendatangi kamu. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kamu akan dipulangkan kepada alam yang ghaib dan juga alam penyaksian. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, di waktu itu akan diredahkan semua amalan-amalan yang kamu kerjakan di dunia dahulu terhadap apa yang kamu lakukan sewaktu mana sebelum kematian kamu. Surah Al-Jum'ah ayat yang ke-8. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang dihormati Ketua Pegawai Muda, yang dihormati ahli dan kuasa penggerak, gawai, pimpinan-pimpinan muslimin dan muslimat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tamunya saya mengaturkan rasa syukur kepada Allah di atas peluang dan ruang yang telah diberikan dan diminta untuk saya berbicara pada kali ini. Syukurnya kerana Allah masih lagi memberi kesempatan kepada diri kita untuk sama-sama kita berenung dan sama-sama kita melihat perjalanan kehidupan kita ini, supaya kita tidak terbabas dan kita tidak terleka dengan kehidupan yang bersifat sementara ini. Lebih lagi lah kita sedia maklum bahawa kita diciptakan oleh Allah bukan untuk hidup di dunia sahaja. Di hadapan kita, kita mempunyai alam-alam yang jauh lebih besar daripada alam yang kita lalui sekarang ini. Kalau perhatian sekian perhatikan balik, Allah jadikan kehidupan kita ini untuk hidup di 5 alam. 5 alam yang perlu kita lalui. Alam yang pertama yang disebut dengan alam rahim, alam kandungan ibu, alam yang telah berlalu dalam hidup kita. Kemudian kita tak akan kembali lagi kepada alam tersebut. Sekarang kita baru hidup di alam yang kedua baru. Alam kedua yang disebut dengan alam fana, alam yang hancur. Kullu man 'alayha fan, semua yang ada di dunia ini akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Hakikat ini perlu kita akui, dan kita akan menghadap di hadapan Allah, dan kita akan berjumpa di hadapan Allah, dan kita akan merasai kematian di kalangan kita. Lepas pada ini kita akan hidup di alam yang ketiga. Alam yang ketiga dipanggil dengan alam barzakh, alam yang setiap lagi kita akan sampai. Siapa dahulu, siapa kemudian, sama ada pegawai muda, pegawai tua, kena mati. Bila menghadap depan Allah, kita akan masuk di alam yang ketiga dipanggil alam barzakh. Alam ini perlu diimani dan perlu diyakini di kalangan kita, dan ada di kalangan kita yang telah menghadap di hadapan Allah. Cuma kita saja yang menunggu-nunggu saat untuk dihadapkan di hadapan Allah. Lepas pada kita hidup di alam yang ketiga, kita akan hidup lagi di alam yang keempat. Alam yang keempat dipanggil alam mahsyar, alam yang dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Mulut kita tiap kali mana kita solat,
sentiasa disebut Malik Yaumiddin, Tuhan yang menjaga pada hari pembalasan. Raja ataupun kerajaan yang hebat pada Yaumiddin, hari yang disebut dengan hari agama, hari yang dinamakan dengan hari keputusan dan pemutusan dalam kehidupan manusia. Lepas pada kita hidup di alam yang keempat, alam mahsyar, kita kena hidup di alam yang kelima. Alam yang kelima dipanggil alam sa'idun atau saqiyun, alam syurga ataupun alam neraka. Alam ini yang disebut dengan penghujung perjalanan kehidupan kita, dan kita perlu pulang kepada alam tersebut. Sampai pada alam syurga dan kita sampai pada alam neraka, semuanya ayat Quran kalau kita baca cerita tentang syurga, Allah sebut khalidina fiha abada, kamu akan kekal sampai bila-bila. Sebut saja tentang neraka, Allah Subhanahu wa taala sebut khalidina fiha abada, kamu akan kekal sampai bila-bila. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila sebut saja tentang syurga dan sebut tentang neraka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan lepas pada manusia masuk dalam syurga dan manusia dihumban ke dalam neraka, maka di waktu tersebut Allah datangkan bentuk kematian. Mati ini datang dan dijermakan dalam bentuk binatang. Dan di waktu itu Allah akan letakkan di antara ahli syurga dan ahli neraka. Apabila letakkan saja mati itu di antara ahli syurga dan neraka, kemudian mula disembelih mati itu di hadapan khalayak ahli syurga dan ahli neraka. Lalu bertaufik, sorak dan gembira dan ahli syurga yang tidak akan mati sampai bila-bila. Kemudian akan meraung kesedihan dan ahli neraka di waktu mana berada dalam neraka, yang mereka tidak akan mati dalam neraka waktu mana sampai bila-bila. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Nak kata hidup tak hidup, nak kata mati pun tak mati waktu mana berada dalam neraka tersebut. Allah gambarkan demikian. Ini keimanan kita dan keyakinan yang kita perlu lalui, perjalanan yang kita perlu lalui dalam hidup kita. Kalau kita perhati sedikit lagi daripada lima-lima alam yang saya sebut sebentar tadi, perjalanan yang kita perlu lalui ini, kita perhati betul-betul kita hidup dalam keadaan paksaan Allah. Kita sedang dipaksa dan dipaksa oleh Allah. Perhatikan perhatilah bagaimana Allah sedang memaksa kita, sedang memaksa kita sedang bergerak dan bergerak. Semenjak daripada kandungan ibu lagi, dalam kandungan ibu, di kala mana masuk saja benih seorang lelaki dalam rahim seorang perempuan, masuk yang dinamakan dengan sperma yang masuk dalam kandungan rahim seorang perempuan, disebut dalam kitab-kitab, disebut paling-paling tidak ada lebih kurang 40 juta itu sperma dia masuk di waktu itu. Apabila masuk saja sperma itu dalam kandungan seorang perempuan, ada lebih kurang seekor sperma ini akan bergerak pantas ke hadapan, berlari dalam keadaan berkejaran untuk menjadikan manusia. Sperma yang berlari berkejaran itu dipegang oleh mereka. Mereka akan tanya Allah, ya Allah, nak jadi ke tak jadi manusia ni ya Allah? Nak cipta ke tak cipta manusia ni ya Allah? Allah sebut jadikanlah dia manusia. Bila sebut jadikanlah dia manusia, lalu mula kita dilepaskan. Sperma tersebut dilepaskan, lalu tercantum dengan yang dinamakan dengan ovum, yang lahir daripada benih orang perempuan, yang lahir daripada ovum. Apabila tercantum saja, lalu terbentuk yang dinamakan dengan zygote. Kemudian dalam istilah agama dipanggil nutfah. Summa alaqah, summa mudghah, kita menjadi zygote. Kemudian kita menjadi embryo. Kemudian kita menjadi fetus. Faham ke tak faham, buat-buat faham macam ni. Nampak macam kemenang dah sikit. Untuk nak memahami perjalanan hidup kita, kita mula jadi yang disebut kejadian yang cukup unik. Allah jadikan kita bentuk yang dinamakan dengan manusia. Cukup 4 bulan 10 hari datang mereka. Mereka mula datang. Mereka datang dan mereka ti'ruh fayum fakufihiru, lalu ti'ruh dalam kandungan seorang perempuan. Waktu mana tiup saja ruh, wayu maru di arba'i kalimah,
Lalu diarahkan oleh Allah, wahai malaikat, kamu tulis pada orang yang akan hidup ini tentang empat perkara. Dia nak hidup ini, hidup dia dengan empat perkara. Yang pertama, malaikat, kamu tulis dekat dia rezeki. Kamu tulis tentang rezekinya. Rezeki bagaimana perjalanan hidup dia. Dia didapat ke tak dapat beri senang cinta. Dia didapat tak dapat bantuan. Dia tiada tak ada. Dalam hidup dia tulis kemana. Malaikat, kamu tulis tentang orang ini. Nak hidup dia bagaimana. Tulis yang pertama rezekinya. Yang kedua, malaikat, tulis wa ajalnya. Ajalnya. Ajalnya di mana? Ketika mana dan bagaimana? Kamu tulis wahai malaikat. Dan yang ketiga, wahai malaikat, kamu tulis orang yang akan hidup ini sama ada wa amali, amalan dia. Dia kahwin dengan siapa? Dia tinggal di mana? Kemudian dia dapat anak dia berapa orang? Kamu tulis semua wahai malaikat tentang orang yang akan hidup ini. Dulu kan kita waktu mana kita kecil-kecil dahulu, kawan-kawan kita sering kali pegang dengan kita. Dia tekan dekat sini, dia akan timbul dua biji. Dia akan kata, tu dua orang anak dah dulu. Kadang-kadang kawan-kawan kita kan, dia suka sangat pegang tangan kita. Pegang dan dia tekan. Dan dia kira, kalau dua biji sebelah, dua biji sebelah, maknanya empat orang anak dah dulu. Tapi tengok sekarang, lapan orang anak kita. Dalam hidup kita, amalan kita. Kawan-kawan kita dulu suka sangat tengok telapak tangan kita. Pegang telapak tangan kita, dia tengok satu M. M miskin dah tulis. Senang dia disebut demikian. Padahal dah ditulis oleh para malaikat. Tentang ini bagaimana keadaan perjalanan hidup. Kemudian, wahai malaikat, kamu tulis tentang yang keempat orang ini. Sama ada orang yang di syurga ataupun orang yang di neraka. Kemudian kita hidup dalam kandungan ini. Kita mula bergerak dalam kandungan ibu. Hidup dalam kandungan ibu seronok. Siapa yang tak seronok? Makan free. Berjalan tak kena tambah. Duduk dalam aircon 24 jam. Dalam kandungan ibu seronok kan? Seronok. Tapi sampai satu masa, Allah mula paksa kita keluar daripada kandungan ibu kita. Allah mula paksa kita. Cukup 9 bulan 10 hari Allah paksa kita keluar. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah yang mengeluarkan kamu daripada kandungan ibu kamu. Dalam keadaan kamu tak tahu apa-apa wahai manusia. Kita dipaksa oleh Allah. Bukti Allah paksa kita bukan mana-mana bidan yang keluarkan kita. Bukan mana-mana doktor yang keluarkan kita. Tapi Allah yang paksa kita. Bukti kita boleh lihat berapa ramai orang melahirkan anak dalam bas. Berapa ramai orang melahirkan anak dalam tandas. Berapa ramai orang melahirkan anak dalam keadaan tak bersedih. Kadang-kadang orang pergi ke hantar ke hospital, nurse sebut pada orang yang sedang nak melahirkan anak tersebut, tahan ya kak, tahan. Jangan keluar lagi kak, jangan keluar lagi. Tahan, kita tahan. Doktor tak sampai lagi katanya nurse. Tahan dulu, tahan. Kita pun tahan. Belum keluar juga. Dalam keadaan kita tahan, tiba-tiba Allah paksa keluar. Wallahu akhrajakum. Dan Allah keluarkan kamu. Bila kita keluar, Syekh Abdullah Haddad, dia disebut dalam hadis Rasulullah. Cerita tentang ini, kita mula diperangkatkan dengan 99 langkah kematian. Allah jadikan start daripada mula kita keluar. Allah jadikan perjalanan hidup kita ini, setiap anak Adam ada 99 langkah kematian. Langkah-langkah yang dimatikan oleh Allah, untuk dimatikan oleh Allah. Allah mula jadikan pada diri kita. Untuk hidup di lima keadaan pun. Syekh Abdullah Haddad dalam kitab dia Sabilul Irkab wal Idbar, dia sebut kamu hidup dalam rangkap ini sampai lima keadaan pada nikah. Kamu mula menjadi bayi. Bayi seronok, seronok. Siapa yang tak seronok jadi bayi? Berjalan didukung. Menangis dipujuk. Bila kita lapar disuap makanan. Bila kita nak tidur, kita didodorkan dalam hidup kita. Kita berjalan ke mana saja pun seronok perjalanan kita. Orang cuit pipi kanan kita,
Orang geram dengan kita, cuit pipi kiri kita. Semua geram dengan kita waktu mana kita menjadi bayi. Seronokkan jadi bayi, seronok. Orang geram dengan kita. Kita tua-tua ni tak ada dah orang geram dengan kita. Tak ada pun orang nak cuit-cuit pipi kanan kita. Nak sebut ni gambaran bagaimana seronok menjadi bayi. Seronok menjadi bayi, seronok. Allah paksa kita menjadi kanak-kanak. Saya nak sebut bagaimana proses perjalanan hidup kita yang sedang bergerak dan sedang bergerak. Menjadi kanak-kanak suara. Ia suara. Bebas berlari, kemudian tidur, makan dan suara dalam keadaan kanak-kanak. Dalam keadaan kanak-kanak, Allah paksa kita menjadi remaja. Kita mula menjadi remaja dalam langkah-langkah kematian Allah. Kita menjadi remaja. Saat mana kita remaja, berusia pada usia kita daripada umur 9 tahun sampai usia 10 tahun. Saat yang penuh dengan kebingungan. Rasulullah SAW sebut, asyababu syu'batun minal junun. Remaja, satu juzuk daripada juzuk-juzuk kegilaan. Saat mana kita menjadi remaja, kita dalam keadaan kebingungan dalam kehidupan kita. Bahkan Rasulullah gambarkan, inilah saat yang kita menjadi bingung dalam hidup kita. Wahadaina hunnajdai. Kami mula buka jalan pada kamu dua jalan untuk kamu pilih dalam hidup kamu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan pada kamu sama ada kamu ingin menjadi orang yang bertakwa ataupun menjadi manusia yang jahat. Dua keadaan ini sedanglah pada kita saat remaja. Remaja di saat penuh dengan kebingungan. Gila-gilakan kita saat remaja. Kalau kita nak tahu kita gila-gila saat remaja, cukup kita tengok gambar-gambar kita muda-muda. Mesti kita geleng kepala. Tengok gambar kita remaja-remaja dahulu kita, mesti geleng kepala. Sakulah muka macam itu. Dalam keadaan rambutnya, dengan keadaan bajunya, dengan keadaan cara cakap, remaja kan? Saat gila-gila, kita boleh berlari di atas batas padi. Kita boleh bergayut di antara dahan ke dahan. Kerja yang tak dibuat zaman kita sekarang. Kita tak akan berani nak buat demikian. Kita sanggup main dalam semak. Kita sanggup dalam keadaan yang penuh dengan kegilaan sekarang. Remaja-remaja cukup tinggi. Remaja-remaja. Sampai sekarang kan, rambut dia gila-gila. Baju dia gila-gila. Cara dia bercakap gila-gila. Ye, ye, yo, yo, dia. Cara dia bercakap gila-gila. Sekarang remaja. Dia boleh naik motor tu. Dia meniaga atas motor. Kepala ke bawah, kaki ke atas. Kalau orang gila macam orang gila pun geleng kepala. Aku gila dah, ada lagi gila pada aku. Nak gambarkan saat remaja. Seronok jadi remaja, seronok. Dalam seronok jadi remaja, Allah paksa kita menjadi dewasa. Didewasakan dengan perkahwinan. Didewasakan dengan pekerjaan. Didewasakan dengan persekitaran. Didewasakan dalam kehidupan kita ini. Mula Allah dewasakan kita. Sampai bila kita dewasa? Sampai usia 40 tahun sahaja. Bila sampai usia 40 tahun, berakhirlah saat dewasa. Saat dewasa kita, dan kita menjelang usia tua. Tua pada saat berusia pada 40 tahun, sampai usia 70 tahun. Tua tak ada orang nak jadi tua. Mana ada orang nak jadi tua? Senang-senang orang kata orang panggil dia pakcik, marah dia. Apa pakcik-pakcik? Abang habis. Kena abang sekali lepih terus dia. Tak nak jadi tua. Orang kita sanggup makan pil anti penuaan. Tua juga dia. Pakai lotion anti kedutan. Kedut juga dia. Dalam keadaan yang dia dipaksa dan dipaksa oleh Allah. Ada seorang nenek, sahabat anda panggil dia nenek. Bila panggil nenek, paling dulu dia. Apa nenek-nenek? Kakak kan dia. Kakak lah, aku ada power lagi tahu. Umur 87 tahun dah ada power. Nak sebutnya gambaran tak naknya jadi tua. Bila tua, berakhir ke hidup. Ha. Allah jadikan proses lepas pada penuaan. Panjang lagi umur kita, lebih pada 70 tahun. Kita tak panggil tua lah. Tetapi dipanggil tua bangka. Dalam kitab disebut demikian. Bila sampai usia 70 tahun, sampailah kita menyedar usia kita menghadap depan Allah. Kita dah sampai peringkat usia yang tua, yang kalaupun Allah bagi
saat ini oneness dalam hidup kami. Dan tadi Rasulullah sebut, kalau pun kami terlepas 98 daripada perangkat-perangkat kematian tadi, kami tak akan terlepas daripada perangkat yang ke-99 yang disebut dengan ketuaan dalam hidup. Bila kita sebut berakhirkah perjalanan hidup, bila kita sebut Allah jadikan setiap yang sebut itu untuk merasai kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang menyawa dikenyam merasai kematian. Sebab saja kamu bernyawa, kamu kena merasai kematian. Mati ini berakhir ke hidup kita. Jangan kita ingat, bila kita mati, maka berakhir perjalanan hidup. Allah tak jadikan ini. Mati ini sekejap dia proses. Saat di mana mereka mula datang, mereka mula sebut pada diri kita, wahai anak Adam. Mereka mula buka hijab mata kita. Kita mula nampak saat yang dipanggil alam malakut. Alam yang dinamakan dengan alam penghijrahan yang kita tak nampak lagi alam dunia. Mereka sebut pada kita, wahai anak Adam, aku cari sedikit air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu langkah, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari, aku cari, aku cari. Wahai aku, sila keluar daripada jasad. Sebab sila keluar daripada jasad, mereka mula masuk. Mula masuk, kita sedar. Mula serap roh kita yang masuk, mereka masuk dalam keluar dalam kita. Sampai ke hujung kaki kita, mereka mula cabut nyawa kita. Habis nyawa kita yang dicabut, kita mula rasa miru yang amat sangat. Sakit yang tak terkata. Kita mula rasa saat mana roh nak dicabut ini, sehinggakan Imam Ghazali kata, kamu boleh tengok telapak kaki kamu melunjur turun. Sakitnya Allah sajalah yang tahu. Kita tengok telapak kaki kamu melunjur, sakitnya tak terkata. Imam Ghazali kata pelik, sakit di saat mana roh nak dicabut daripada jasad ini, sehinggakan dalam keadaan lidah kamu ni tak terkeluar suara, menginsut masuk ke dalam lidah, menginsut masuk ke dalam. Kemudian saat mana kuku-kuku kamu menjadi warna coklat. Kemudian saat mana kamu sentuh seluruh tubuh badan kamu, kamu rasa yang amat sakit, yang amat sangat. Sakit yang amat sangat. Sakit ini tak terkata pada kata-kata lagi. Mata terbuka dan tak boleh nak dibayangkan bagaimana kesakitan itu. Sakitnya kematian. Tarik sampai ke lutut itu. Saat mana roh kita nak dikeluarkan daripada jasad. Tarik lagi sampai di pinggang kita. Waktu mana sampai di pinggang, kita mula rasa sejuk. Sejuk di pusat, kemudian turun mendadak sampai ke bawah. Sampai ke kemaluan kita. Dia akan terus naik sejuk menang sampai ke halkom kita. Bila sampai di halkom ini, urat-urat perut kita meloncat naik sana. Menjadi lemas. Saat mana sampai di halkom ini, lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kalla idha balagati tara wa qila man raa wa dhanna annahu al-firaq wa tafat as-saq bis-saq. Siapa lagi yang boleh menurunkan roh kamu di saat mana roh kamu sedang turun, sedang naik dan turun? Wa qila man raa, siapa lagi yang boleh tolongkan? Wa dhanna annahu al-firaq, kita mulai rasa kematian kita mulai hampir. Saat kita mula dekat dengan Allah, wa dhanna annahu al-firaq waltaqat as-saq bis-saq, mata terbelalak dalam keadaan tak tahu nak buat apa. Ruh mula keluar daripada jasad kita dan bunyi satu benda yang patah di tengkuk kita, bunyi tak benda yang patah gitu, lalu keluar ruh kita ini daripada jasad kita melalui mata kita, kemudian disambut oleh para malaikat. Dan dalam dua keadaan saja, Adi Barak bin Azib dicerita, bila keluar saja roh daripada jasad ini, sama ada di bau wangi suami-wanginya atau bau busuk-busuk-busuk. Bau tersebut dan mereka mula cantumkan dalam satu bekas, kemudian ditarik dan dibawa naik, menghadap di hadapan Allah, kemudian turun kembali. Roh kita turun kembali, Allah tentukan kita. Tentukan dia di kalangan ahli syurga ataupun tentukan dia di kalangan ahli neraka. Kemudian roh akan berada di hujung kepada masing-masing, menunggu saat untuk dibawa untuk menghadap depan Allah.
Hidup tak hidup di saat itu hidup. Kita mula hidup kembali di alam yang ketiga. Kita nampak siapa yang datang nak mandikan mayat kita. Kita rasa saat menyebutan baru kita mula dibuka. Kita sebut perlahan-lahan sakit kematian tadi belum habis lagi. Kita boleh rasa saat mana orang mula mandikan jasad kita. Kita sebut sakit. Kita sebut waktu mana orang mandikan jenazah kita, orang pusat badan kita, kita rasa saat mana kita mula dikapankan. Kita nampak anak-anak kita, keluarga kita yang berada di sekeliling dalam kita. Kemudian siap orang bawa kita untuk mula nak disemayangkan jenazah kita. Kita nampak berapa orang yang datang untuk menyembahyangkan dan mengusung jenazah kita. Kita nampak keadaan amalan kita mula dibawa keluar daripada rumah kita. Kemudian sampai ke kuburan. Kita turun dalam kubur. Mula turunkan jenazah kita ke liang lahat. Dipaksa untuk turun dalam liang lahat. Berlaku yang disebut dengan himpitan kubur. Yang pertama yang berlaku, turun di jenazah, berlaku terus himpitan kubur. Dan di saat inilah saat yang penting. Pada kita ada dua tiga perkara yang penting yang saya nak sebut sedikit lagi. Bagaimana pentingnya saat kita nak lepaskan himpitan kubur ini. Tak ada orang yang boleh terlepas himpitan kubur, termasuk diri saya, kecuali di Nabi dan juga Rasul. Rasulullah SAW sebut, kalaulah ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'azlah orang yang pertama yang terlepas himpitan kubur itu, kata Rasulullah. Kemudian di saat mana Sa'ad bin Mu'az ini di antara orang yang sahabat Rasulullah SAW yang jaga amalan, di antara sahabat yang paling banyak bersyukur. Tapi Sa'ad bin Mu'az bila jenazah mula turun, Rasulullah kata aku diperlihatkan bagaimana Sa'ad bin Mu'az mula kena himpitan kubur, kata Rasulullah. Mula dalam keadaan mula-mula dia kena tersebut, dia kena sekali dia pom sekali tersebut, kata Rasulullah, menjadi halus sedai rambut, kata Rasulullah. Nak gambarkan pada kita saat yang disebut dengan himpitan kubur. Kita turun, jenazah kita sedang disiapkan, dan kemudian kita nampak di hujung kaki kita berdiri dua orang mereka muka dan akhir warna hitam kebiru-biruan. Kemudian orang tutup satu jenazah itu. Dalam liang lahat itu, orang ke bumi bunyi tanah-tanah yang turun. Bila bunyi tanah-tanah yang turun tersebut, kita dengar dan kita mula sayup-sayup sampai pada letup dia. Tanah di ke bumi sampai pada letup, datang terus mereka muka dan akhir di hujung kaki kita. Datang untuk memulakan pertanyaan malam di hari yang tamu. Di saat yang tamu, datang saja dihalau sembahyang kita, halau zakat kita, halau haji kita, halau segala-galanya, kecuali satu je yang tak dihalau, yang disebut dengan Al-Quran yang kita sentiasa baca sebelum ada subuh. Yang Al-Quran yang kita seringkali kita baca dan kita ulang. Saya akan sebut sikit lagi, kemudian kita akan hidup. Kemudian kita mula tanya, ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka man hadha ar-rajul. Siapa lelaki ini dalam hidup kamu? Mula ditanya. Kemudian lepas pada tersebut, kita mula dalam keadaan ditanya berdasar pada amalan masing-masing. Kalau sekiranya kita di kalangan orang soleh, tanya sikit saja, kemudian habis soleh, bila habis saja, kubur kita menjadi lapang. Selapang 70 depur yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW. Seluas depan 240 kaki. Dan kubur kita menjadi berubah, menjadi warna hijau yang cantik. Kemudian lapang saja, kemudian kita mulai nampak tumbuh daun-daun, rumput-rumput yang bawang, wangian raihan. Lalu kita disandarkan ke tepi dinding. Bila kita disandar tepi dinding saja, meluk turun kain kapan yang kita pakai tadi, yang dipakai pada kita tadi. Kita tengok, aku dah mati ya Allah. Tengok saja, kemudian kita bangun yang wangi. Mudah-mudahan kita di kalangan orang mukmin. Kemudian dalam keadaan demikian, kita mula sebut tanya mereka. Mereka ni yang cantik-cantik, yang hijau, yang cantik ni mereka. Ni datang daripada mana mereka? Mereka jawab, ni datang daripada tahajud yang kamu bangun waktu mana kamu hidup. Hasil tahajud kamu ni mengesan pada mereka. Dan mereka kata, cuba kamu tengok mentari yang terbenam pada hari ini. Mereka tunjuk hari yang tamu kita berada di alam barzakh. Bila tunjuk
carilah solat bagi kamu, tetapi tidurlah pada malam ini bagaikan malam pengantin baru untuk diri kamu. Kemudian kita mula berbunyi, bunyian macam lebah begitu. Bunyi-bunyian yang macam lebah begitu, kita nampak jauh-jauh daripada bunyian itu, lalu kita tertanya-tanya. Nampak nekat apa dia yang berbunyi ini melekat. Sibuk tanya kepada mereka ini, mereka jawab, itulah ruh-ruh orang yang meninggal dunia sebelum daripada kami. Lalu kita kedengaran mereka menyebut, biarkan dia, kerana dia kepenatan. Biarkan dia, dia baru saja mengajar di hadapan Allah. Lalu kita jawab, tak, saya tak penat, datang. Datang tengok-tengok ni kain kapan. Kain kapan yang dipakaikan oleh siapa ni? Saya dipakaikan oleh anak saya sebentar tadi. Anak yang soleh yang memakaikan untuk diri saya. Kita hidup di alam ini. Dan kita mula hidup malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Sampailah kita dibangkitkan daripada mahsyar. Bila kita dibangkitkan, masing-masing tanya, man ba'atsana min marqadina. Siapa yang bangkitkan kita daripada tempat tidur kita? Elok kita tidur, tiba-tiba kita bangun sekarang. Lalu dengar satu jawapan. Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Inilah yang dijanjikan oleh Allah yang bersifat ar-Rahman. Wa sadaqal mursalun. Dan benarlah Rasulullah. Bila manusia sudah bangkit semua, bangun semua manusia di padang mahsyar Allah, dalam keadaan yang manusia dan juga jin dibangkitkan, turun mereka. Dan hadis Rasulullah SAW sebut, mereka mula kepung manusia dan juga jin. Bila kepung manusia dan juga jin, lalu mereka cabar manusia. Ya mahsyar jin yang berlis. Wahai pokok manusia dan juga jin. Siapa yang rasa nak lari hari ini, cuba dia lari sekali. Fanfudu. La tanfudu na'inda bisulta. Cuba kamu lari sekarang. Lari sekarang. Di atas dunia dahulu bukan main lagi kamu belakang. Eh? Dulu, bila orang ajak, jom kita pergi dengan ceramah. Tak sempatlah dengan ceramah. Kenapa dengan ceramah? Dekat malam ni ada ceramah. Malam sekian sebut demikian. Kita berjawab, malam ni tak bolehlah. Malam ni ada pasang malam lah aku jawab. Kita orang ajak kita, jom kita baca Quran. Tak sempatlah nak baca Quran. Saya tak bolehlah nak baca Quran. Atas dunia kan banyak hal. Banyak cabang ni. Bila kita hidup ni, orang ajak dia pada agama, kita boleh sebut. Saya banyak kerja, saya banyak urusan. Cuba kita mati sekali. Start daripada kita mula mati, mula one way, no you. Mula kita jalan sorang-sorang. Bergerak sorang-sorang. Mereka kata, cuba kamu lari sekali. Fangfudu. La tamfuduna illa bisultan. Tak ada seorang pun yang boleh lari. Di saat mana kita mula diadili, kemudian dimasukkan ke dalam syurga, dan dihubar ke dalam neraka. Na'udzubillah minzalik. Perhatikan saya sekali memukadimahkan tentang bagaimana, di mana akhirnya kita dan bagaimana kesudahan kita. Yang kalau kita nampak daripada lima-lima keadaan yang saya sebut sebentar tadi, menandakan kita mesti pergi ke sana dan kita wajib untuk menuju ke sana. Dan bila kita menuju ke sana, apa benda yang perlu kita ada, yang perlu kita bekalkan untuk kita nak menuju ke sana dalam hidup kita, supaya kita betul-betul sampai ke dalam syurga. Kita bimbang kalau kita tidak berada dalam syurga. Nak tahu kita ni ahli syurga ke tak ahli syurga, senang. Saya biasa sebut di kalangan kita, kalau kita nak tahu kita ni ahli syurga ke tak ahli syurga, dalam hadis Rasulullah pernah cerita, apabila seorang sahabat datang tanya Rasulullah, ya Rasulullah, ayat ahli jannah atau ahli neraka, boleh tak kita di dunia ini kita kenal orang ni ahli syurga ataupun orang ni ahli neraka ya Rasulullah? Rasulullah SAW jawab, qala na'am. Rasulullah jawab, ya, boleh, kita boleh kenal. Orang ni ahli syurga ataupun orang ni ahli neraka. Sahabat yang lain tegur Rasulullah. Fa limadha yu'minul amilun? Ya Rasulullah, kalau begitu buat apa kita nak beramal Rasulullah? Kalau dah kita kenal orang ni ahli syurga, orang ni ahli neraka ya Rasulullah. Rasulullah jawab, kulli ma yusirahu li qalbi. Di mana Allah akan permudahkan jalan mana yang kamu sedang pilih. Sekarang mana yang kita sedang memilih jalan? Jalan untuk menuju ke syurga ataupun menuju ke neraka? Nak tahu kita ni ahli syurga ataupun ahli neraka? Cuba balik malam ni, tanya di kalangan pasangan hidup masing-masing. Cuba pegang tangan suami, isteri masing-masing. Pegang dia tangan. Duduk jauh-jauh daripada anak-anak.
Pergi tanya satu soalan. Pergi tepi-tepi longkang dia romantik sikit. Tanya satu soalan ke orang rumah dia. Yang cuba tengok muka abang. Abang ni kalau abang meninggal dunia malam ni lah. Gamak-gamaknya besok abang dalam syurga tak? Ya, biar jawab dengan jawapan yang ikhlas. Biar orang rumah kita menekan atas bawah, atas bawah. Susah juga bang dari nombor. Nak masuk syurga macam mana? Subuh 7:30 bang. Nak masuk syurga macam mana? Quran tak patah-patah lagi bang. Nak masuk syurga macam mana? Sejak saya kahwin dengan abang, saya tak pernah pun patah Al-Quran depan abang. Memang hantaran perkahwinan ke Al-Quran. Tapi saya tak pernah patah lagi Quran depan abang. Semenjak saya kahwin dengan abang, saya tak pernah nampak lagi abang bangun sujud dan sujud menangis di hadapan Allah SWT. Orang rumah kita ni anggaplah. Kita ni kalau kita meninggal dunia, terbagi di mayat kita tu, orang rumah kita menandang tu. Madang dia tahu. Tak lebar, orang tua ni. Madang apa yang terbaik yang kita buat? Beri apa yang kita ada? Biar orang rumah kita tanya pula, muka air bang. Ada harapan tak? Kita memandang 2x5 52 je. Lebih kurang sama je kita. Ada sesuatu yang perlu kita lakukan. Dan ada benda yang perlu kita persiapkan. Yang orang kita sedang siapkan, yang kita menjadi pelik dan heran sampai hari. Orang kita berkejaran dengan benda yang perlu ditinggalkan. Tidak berkejaran dengan apa yang perlu dibawa dalam hidup. Pelikkan kita, orang kita sekarang sibuk. Kejar apa dia? Tuan-tuan turun pagi balik gelap. Turun pagi balik gelap. Tuan-tuan kerja apa semua? Dalam hidup tuan-tuan turun kerja. Kemudian sampai tuan-tuan sedang kerja. Kerja masa pencet. Kerja apa dalam hidup? Kerja duit, dia banyak. Kerja jawatan, dia besar. Kerja rupa, dia cantik. Apakah yang sedang kita kejar dalam hidup kita? Benda apa yang kita sedang nak bawa? Untuk kita nak bawa mengajak ke depan Allah. Bekerjalah dalam hidup itu. Kerja harta. Kalau dah harta menjadi nilai ukur di sisi Allah. Nescaya korun itu jauh lebih mulia di sisi Allah dibandingkan dengan harta kekayaan yang kita miliki pada hari ini. Korun itu kan banyak harta dia. Banyak tak banyak harta korun yang bawa kunci gedung kekayaan korun. Sebanyak lebih kurang 400 ekor pun. Tapi bagaimana Allah jadikan kepada korun? Allah tenggelamkan korun dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta. Setiap kali mana terbit matahari. Terbit di matahari, tenggelam 70 hasta. Terbit dari matahari, tenggelam dari 70 hasta dalam muka bumi. Setiap kali mana terbit matahari, tenggelam dan tenggelam. Harta korun dan segala kemewahan korun ke dalam muka bumi sedalam 70 hasta. Datang orang Melayu kita, sibuk buat problem mencari harta korun. Elok korun tenggelam, kita sibuk bercanda. Nak gambarkan tentang bagaimana kita terlampau hostessnya dalam hidup dengan harta. Silakan Rasulullah pesan, jangan kamu rasa mulia dengan harta. Rasulullah pesan, kalau kamu jumpa dengan orang kaya, jangan kamu hormat orang kaya kerana kekayaannya. Siapa-siapa yang jumpa dengan orang kaya, dia respect orang kaya kerana kaya dia, 2/3 agama dia sudah dideburkan di sisi Allah. Hancur di sisi Allah. Kita tidak dimuliakan oleh Allah kerana harta. Habis kita sedang kejar apa? Kejar harta, kejar jawatan. Jawatan tidak memuliakan dalam hidup. Kalau jawatan menjadi mulia, nescaya Fir'aun itu jauh lebih besar jawatan dibandingkan dengan apa yang kita miliki pada hari ini. Fir'aun kan besar jawatan dia. Sampaikan Allah raka dalam Al-Quran Karim, Fir'aun disebut apa dia? Dia mengaku jadi Tuhan. Disebut ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling agung, katanya Fir'aun. Waktu mana Fir'aun mengaku dia Tuhan, terkejut Iblis. Iblis terkejut. Katanya Iblis. Aku sendiri pun tak mengaku dia Tuhan. Ada juga manusia yang hidup mengaku dia Tuhan. Kenapa Fir'aun mengaku dia Tuhan? Kerana Fir'aun tak pernah rasa sakit dalam hidup. Fir'aun kencimani tak pernah kena. Danah kiki tak pernah naik. Fir'aun go out tak pernah ada gaul-gaul. Nah sebenarnya Fir'aun dalam hidup Fir'aun disebut dalam kitab tak pernah bersin. Bersin pun tak pernah. Fir'aun disebut dalam satu kitab yang lain, Fir'aun tak pernah menguap. Menguap pun tak pernah. Allahu Akbar, kita ni cukup tunggu kejap-kejap.
lagi tinggi kedudukan kita, lagi besar kedudukan kita, kita jadi apa ini? Jadi ketua pegawai, kita naik lagi, naik lagi, naik lagi kedudukan kita, lagi besar jawatan kita, lagi peluang kita untuk dibuat ke dalam neraka. Kenapa jadi demikian? Kecuali kita tunaikan tak menjawab. Kalau kita boleh tunaikan tak menjawab, yang menyebabkan mudah kita masuk dalam syurga. Tapi lagi kita pegang jawatan, orang yang kita pegang, kita jadi suami orang ni pun kita menyesal pada masyarakat. Menjadi suami orang ni, Allah cerita, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Hari ini pada masyarakat nanti, masing-masing melarikan diri. Suami melarikan diri kepada isteri. Sebab ada isteri, jangan mengaku kau isteri. Isteri pula sebut, engkau jangan mengaku kau suami. Anak pula sebut, engkau jangan mengaku kau bapa. لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Hari masing-masing memikirkan macam mana nafsu selamat, masing-masing nafsu selamat diri masing-masing. Tu kita baru jadi suami juga. Bayangkan kalau kita jadi ketua jabatan, berapa ramai orang bawahan kita yang tak sembahyang kita tanggung di hadapan Allah. Berapa ramai di bawah kita yang tak tutup aurat kita jawab di hadapan Allah. Kita bukan sekadar kita menjadi ketua begitu sahaja kita. Tetapi ketua lagi naik, lagi naik, lagi naik. Semuanya akan timbul penyesal. Jabatan tidak memulia. Oleh kerana demikian, lagi tak besar jawatan, lagi bagus dalam Islam. Kecuali apabila kamu boleh tunaikan tanggungjawab. Bila boleh tunaikan tanggungjawab, kamu akan masuk di kalangan Al-Imam Al-Adil. Pemimpin yang adil, pemimpin yang melaksanakan tanggungjawab. Yang ini tidak menjadikan kemuliaan dalam dunia. Kita sedang mengejar dalam hidup kita. Kejar yang namakan dengan kecantikan. Orang Melayu kita kan, saya pun kita nampak obses dengan kecantikan. Sibuk dengan kuputih dia. Sibuk nak suruh jadi muka putih. Muka putih dengan hitam legam. Sibuk kan terlampau orang kaya raya dengan yang namakan dengan kecantikan. Islam suruh kita jadi cantik ke? Yang perempuan sibuk dengan kecantikan. Yang lelaki sibuk dengan badan saja. Badan saja kan, sampai pergi gimnasium, sampai main futsal, sampai tak sedar pukul berapa dalam hidup. Nak jadi badan saja. Badan saja ni tahu, saja ni apa ni? Saja ni sasa bodoh ni. Sayur titik air. Nak suruh jadi badan cantik ni, badan sasa dalam keluar dan untuk apa badan sasa? Badan biar nampak sasa berketul untuk pakai seluar dalam naik pentas. Itu je kerja. Ada kerja lain. Nak gambarkan untuk apa kita? Terlampau obses dengan kecantikan ni. Sampai peringkat kita jadi demikian di kalangan tu. Bila kita menghadap depan Allah, cantik ini inilah. Tak, Allah tak pernah nilai. Tapi itu apa benda yang kita kena bagus? Dalam hidup kita ini, saya nak sebut sikit. Kemana yang, di mana kita, sudahnya hidup kita, dan apa yang perlu kita bawa pada diri. Yang pertama, dapatkan dalam hidup kita hidayah Allah. Dalam hidup kita ini, bila kita berjalan sedang dipaksa oleh Allah, tolong minta dengan Allah, dan tolong pun pada Allah, agar kita sentiasa dibimbingi di sisi Allah. Masuk hidayah mulia, dibimbing dan dibawa dalam hidup kita ke jalan yang benar. Tiap-tiap kali mana kita solat, mulut kita akan sebut, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong bimbingkanlah kami ke jalan yang lurus. Biar kita tahu, kita dalam hidayah. Jangan sampai peringkat kita ini tercabut daripada hidayah. Tercabut hidayah Allah ini bahaya sangat dalam. Bila Allah tak sayang pada kita, Allah buka segala pintu maksiat untuk kita lakukan. Falamma nasu ma dzukiru bih. Fatahna 'alaihim abwaba kulli syai'. Bila kamu lupa segala peringatan Allah, Allah tak bagi lagi hidayah, Allah buka segala pintu maksiat yang kita ingin lakukan. Bila kita tak sembahyang, kita tak rasa apa. Bila kita menegakkan aurat, kita tak rasa berdebar pada kekuatan kita. Bila kita tak boleh baca Quran, kita tak rasa resah gelisah dalam hidup kita. Bila kita dalam keadaan anak-anak kita tak solat, suami
kita, isteri kita tak jaga perintah syariat, kita tak rasa apa dalam hidup kita. Tanda Allah tak sayang kepada kita. Bila Allah tak sayang kepada kita, sudah tercabut yang disebut dengan hidayah. Bila tercabut hidayah, Allah buka segala pintu maksiat yang kita nampak. Hatta idza farihu bima nutu. Sehingga dia rasa semangat dengan maksiat yang dilakukan. Suka buat maksiat dengan apa yang dilakukan ini. Bila dia minum arak, dia tak mabuk lagi. Bila dia minum rekod, dia tak rasa debar lagi ke badan dia. Bila dia melayani amal ucap, dia tak rasa takut dan bimbang dalam hidup dia. Allah bagi peluang, buat maksiat yang kamu nak buat. Hatta iza farihu bima nutu. Kamu rasa semangat dengan maksiat yang kamu lakukan itu. Akhaznahum baghtatan. Kami gentak nyawa kamu di saat mana kamu dalam keadaan kemaksiatan. Fa'iza hum mubisun. Di waktu itu kamu tercengang-cengang mengadap depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila tak dapat hidayah. Dalam hidup ni dia dapat hidayah. Kerja apa yang kerja hidayah. Turun pagi balik gelap kerja hidayah. Dalam hidup kita bekerja dan untuk dapat bimbingan Allah. Harta benda dia dapat hidayah. Dalam hidup kita segala benda yang kita buat semua dapat hidayah bimbingan Allah. Rezeki kita, anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita, biar yang disebut dengan hidayah. Hidayah maksudnya apa? Sampai peringkat kita baca doa. Setiap kali mana kita baca doa kita sebut Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, kamu jangan rentak hidayah yang telah kamu bagi pada aku, ya Allah. Setelah mana kamu kurniakan pada aku. Hidayah maksudnya apa? Bimbingan. Allah pegang tangan kita, Allah tarik jasad kita, Allah tunjuk ini benda yang kamu kena buat. Ini dipanggil hidayah. Macam tuan-tuan datang ke sini, datang dalam auditorium ini, salah satu sebab kenapa tuan-tuan datang, kerana Allah sayang pada kita. Bila Allah tak sayang, kita akan cari alasan. Anak-anak datang pergi dengar apa ustaz lama datang dulu. Dia akan buat alasan. Malah nak mereka nanti kan minta terlalu pula habis. Dia akan cari alasan. Tak ada datang. Bila kita beralasan dan mula kita tanya, Allah dah mula tarik-tarik. Hidayah maksudnya apa? Bimbingan. Kalau orang tanya kita, apa beza di antara hidayah dengan taufik ustaz? Taufik lain, hidayah lain. Biasa kita sentiasa sebut taufik dan hidayah. Taufik orang tanya mana masjid Sultan Nizam bisa contoh. Kita kata pergi straight, tengok bangunan macam besi itu, joya itu, masjid Sultan Nizam. Dia sebut macam itu dipanggil taufik. Orang tanya mana masjid Sultan Nizam? Dia pun sebut pergi straight, jumpa tengok bangunan kubah besi itu, kemudian bangunan itu, jom saya bawa. Dia bawa kita sampai depan pintu pangkal itu, dia tunjuk, ini masjid Sultan Nizam. Itu dipanggil hidayah. Hidayah ni Allah bimbing. Saya buat contoh yang mudah. Apa dia? Bangun tahajud malam. Bangun tahajud malam ni kita boleh bangun kerana hidayah Allah. Kalau kita tahu kan, siapa di kalangan kita yang berani kata tak penting bangun tahajud malam? Semua orang di kalangan kita kata penting. Dia penting, dia penting. Bila penting, bila kita keseorangan dalam kubur, kita nak kepada tahajud yang membangunkan kita. Ia menyebabkan kita lapang pada diri kita waktu mana kita kesalahan yang kubur. Betul tak penting? Betul. Kita tanya yang kata penting-penting tu. Kamu kata penting-penting ni kamu bangun tiap-tiap malam ke? Dia berjawab, tak, Ustaz. Saya sebut dia penting tapi saya tak bangun. Kenapa tak bangun? Kata tadi penting. Patutnya bila sebut penting saja, kamu akan bangun. Kamu akan bangun. Kenapa kamu tak bangun? Saya tak boleh bangun, Ustaz. Kenapa tak boleh bangun? Saya susah nak bangun. Kamu tak kunci jam ke? Kunci jam. Jam dia bangun, saya tak bangun. Tapi itu kenapa kamu tak bangun? Saya tak boleh bangun, Ustaz. Kenapa tak boleh bangun? Saya sebelum tidur, saya makan banyak, Ustaz. Dan saya tertidur dalam kekenyangan. Saya suka untuk bangun. Dia jawab lagi. Kita jawab balik pada dia. Kalau itu jangan makan sebelum tidur. Dia pun jawab balik. Tak makan pun tak bangun, Ustaz. Kalau makan tadi tak bangun di sini. Kenapa kamu tak bangun? Kamu kata tadi penting. Bila kamu kata penting, patutnya kamu bangun. Kenapa kamu tak bangun? Alah, susah nak jawab Ustaz di sini. Kenapa susah nak jawab? Kita tanya lagi. Kenapa tak boleh bangun? Kenapa tak boleh bangun? Akhirnya jawab dia.
Memang keturunan saya diminta bangun ini. Saya memang payah nak bangun. Keturunan saya memang payah nak bangun. Dia jawab demikian. Bila dia jawab demikian, kita kata, kalau kamu bangun, kalau kamu bangun, kamu tahajud tak? Ya, kalau saya bangun, saya tahajud. Kita tanya balik pada dia. Duha. Waktu duha kan kamu sedang bangun. Kamu solat tak? Tak solat. Bila kamu tak solat, menandakan kamu tak diberi hidayah oleh Allah SWT. Menandakan kita, Allah tak sayang pada kita. Bila kita tak dapat hidayah, kita akan penyesalan. Contoh manusia yang tak dapat hidayah, walaupun sumber dia dekat dengan sumber hidayah. Siapa yang Abu Talib? Abu Talib ni dekat dengan Rasulullah. Dekat dengan Rasulullah, dia kenal Rasulullah. Bila dekat nak meninggal dunia, bila dia dekat dengan wafat, Abu Talib ini, Rasulullah dia puji Abu Talib. Pakcik, tinggal pakcik seorang lagi tak mengucap. Isteri pakcik Fatimah binti Asad dah beriman pada Allah. Anak perempuan pakcik Ummu Hamid dah beriman pada Allah. Anak bongsu pakcik Ali bin Abi Talib dah beriman kepada Allah. Dengan pakcik seorang lagi. Pakcik sebut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sebut pakcik. Pakcik selamat. Dia lempar. Muhammad, aku tahu syurga itu betul. Neraka itu betul. Padang mahsyar itu betul. Segala azab kubur itu betul. Tetapi Muhammad, biarlah aku mati dalam keadaan tak beriman pun Muhammad. Bila sebut gitu, itu duduk Rasul. Menangis Rasul. Doa kepada Allah, ya Allah, tolong selamat pakcik aku ni, ya Allah. Aku sayang ni, jaga aku semenjak daripada kecil. Sampailah dewasa ini. Sampai aku jadi Nabi dan juga Rasul ini. Dia jaga aku, ya Allah, tolong selamat pakcik aku, ya Allah. Turun ayat Quran kepada Rasulullah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tak layak memberi hidayah pada siapa yang kamu sayang. Tapi Allah lah yang layak memberi hidayah pada siapa yang Allah kehendaki. Dalam hidup kita ni jangan main-main. Kadang-kadang pasangan hidup kita tak diberi hidayah oleh Allah. Kadang-kadang anak-anak kita, kalau kita tak sumberkan dia dengan sumber hidayah yang baik, dia pun tak dapat hidayah. Bila tak dapat hidayah, ada jaminan masuk syurga. Tak ada jaminan untuk dimasukkan di mana kesudahan hidup kita untuk masuk syurga. Orang yang masuk syurga ni, bila dia pijak dia kaki dia dalam di pintu syurga, mulut dia akan sebut apa dia? Waqalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah pada saya. Dengan hidayah inilah yang menyebabkan saya selamat. Kalau yang Allah tarik hidayah, waqalu alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kalau tidak diberi hidayah oleh Allah, saya tidak akan sampai ke pintu syurga Allah SWT. Sebelum kita menghadap kepada Allah, hidayah ini. Tuan-tuan, tuan-tuan akan tanya sikit ini. Hidayah ini kita nak dapat daripada mana bersama? Macam mana kita nak dapat hidayah? Ya, ulama kata yang pertama doa. Jangan tinggal daripada doa. Minta dengan Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Jangan berhenti daripada doa. Jangan berhenti daripada kita memohon kepada Allah. Doa dan doa. Doa, ya Allah, tolonglah terangkan hati saya, ya Allah. Tolong lembut hati saya ini, ya Allah. Tolong permudahkan jalan hidup saya ini, ya Allah. Kita berdoa dan doa kepada Allah. Minta dengan Allah, ada masa, doa. Dan kalau kita belajar, Rasulullah SAW dia berdoa. Doa Rasulullah SAW ini, sampai peringkat Rasulullah berdoa ini, kita baca dalam hadis Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, doa Rasulullah terangkat, lagi lama lagi terangkat, lagi lama lagi terangkat, sehingga nampak bahawa tiap Rasulullah SAW warna putih. Ini cara Rasulullah dalam doa. Rasulullah doa kan, lagi lama lagi terangkat, lagi lama lagi terangkat, sehingga Rasulullah menangis tersesat. Kita doa tak, lagi lama lagi turun, lamanya Pak Iman, lama-lama tak tangan nak takut. Mula bilang cuci apa benda. Kita doa demikian, malah dia berdoa. Orang kita berdoa tak nak kan? Malah dia berdoa tu, sampai peringkat pada kita, orang kita malah. Lepas bayang balik terus. Lepas bayang, tak ada pun nak berdoa kepada Allah. Lipat sejarah terus. Yang teruk lagi tu, anak pernah sebut tu. Ada di kalangan kita, lepas bayang tu, angkat-angkat tangan tu, ya Allah, macam biasalah ya Allah. Amin. Doa pada mereka dalam dunia.
bantulah rumah saya, rumah tangga saya ini, ya Allah. Kita duduk saja, ya Allah, tolonglah saya, ya Allah. Doa jangan berhenti. Sebut mulut kita disebut, Allah maafili, ya Allah, tolong ampun dosa saya, ya Allah. Ini sumber hidayah. Sumber hidayah dalam hidup kita yang pertama. Yang kedua sumber hidayah, ya, baca Quran. Tuan-tuan, jangan tak boleh baca Quran. Jangan ada di kalangan kita yang tak boleh baca Quran. Pastikan tuan-tuan jangan mati kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran. Tuan-tuan kena usul, jangan mati. Selagi mana tak boleh baca Quran. Baca Quran ni menjadi satu tanggungan kita. Bila tuan-tuan mati, tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan dengar betul-betul. Saya sebut ni. Bila tuan-tuan mati, tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk dalam kubur di Putrajaya ni, confirm tak lepas depan Allah. Tak lepas depan Allah. Masuk je kubur, mereka tanya terus. Quran, boleh baca Quran. Bro, boleh baca, bro. Quran, boleh baca. Tak boleh. WhatsApp, boleh baca WhatsApp. WhatsApp boleh, Quran tak boleh. Kenapa kamu tak boleh baca Quran? Kenapa kamu tak boleh baca Quran? Quran ni dipanggil sumber hidayah. Zalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Quran kena ada di kalangan ni. Baca Quran, dengar Quran, hidupkan Quran. Jangan tertinggal daripada Al-Quran. Sampai kalau kita tak boleh baca Quran, bila kita baca, saya tak boleh, Ustaz, saya tak boleh. Kenapa tak boleh baca? Saya benar, Ustaz. Kenapa benar? Saya makan semua banyak sangat dulu. Kecil-kecil dia dulu. Dengan, bukan semuk dia, dengan kengga-kengga pun saya. Buat alasan, tak boleh baca Quran. Ya, kamu tak boleh baca Quran kan? Ya, tak boleh. Kalau tak boleh baca Quran, kau dah hafal Quran. Hafal Quran. Kita kata macam mana, Ustaz? Baca pun tak boleh, nak hafal lagi, tak boleh. Salah. Jadi, kan orang muda yang tak boleh baca Quran, tapi dia boleh menghafal Quran. Ambil Quran. Surah apa yang kita kena hafal? Paling-paling tidak tiga surah. Surah daripada kita. Tiga surah ni kita kena hafal. Jangan malas nak hafal. Orang kita surah yang sama je. Inna a'tayna inna anzalna. Surah tu je yang dihafal dalam hidup. Bila dia jadi imam, solat menjadi imam pada orang rumah tu, kalau sampai wala dhalin amin tu, orang rumah dia angkat. Ini inna a'tayna ni inna a'tayna. Surah Al-Mulk. Surah ni tak panjang pun. 30 ayat je. Dalam 30 ayat, kalau kita hafal satu ayat sehari, maknanya sebulan kita akan ingat satu surah Al-Mulk. Kenapa surah Al-Mulk? Saya nak sebut sikit. Bagaimana sebabnya nilai surah Al-Mulk? Rasulullah kata, siapa-siapa yang baca surah Al-Mulk, sebelum daripada dia tidur, dia meninggal dunia malam itu. Bila dia meninggal dunia malam tersebut, dia dikebumikan jenazah dia. Tiada pertanyaan mereka muka dan akhir, dan tiada azab kubur. Tak rasa besar kepada kita bila kita dapat surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk, bila kita dah dapat surah Al-Mulk, kita baca sebelum tidur. Belum tidur dia, tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Baca dan pun baca sampai kita rindu. Baca 30 ayat dia. Dalam 30 ayat kita baca tersebut, tiba-tiba meninggal dunia malam tersebut. Tak ada alat kubur dan tiada pertanyaan mereka muka dan akhir. Tak percaya, cuba mati, tak percaya. Nah, sebut dia gambar bagaimana kita dalam kubur dan kira. Rasulullah kata, surah Al-Munjiyah wal-Mu'iyah. Surah yang menyelamatkan kamu dan menghalang daripada kamu daripada kena azab. Banyak hadis-hadis cerita tentang kelebihan surah Al-Mulk. Yang kedua, kalau kita tak boleh kita dah kita hafal surah Al-Mulk, apa yang kedua? Surah berapa? Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi tak panjang pun. 110 ayat je. Dalam 110 ayat, dalam hidup kita ni, 110 ayat. Kalau kita hafal setiap hari satu ayat setiap hari, 4 bulan kita akan ingat satu surah Al-Kahfi. Disiplin sikit pada diri kita. Untuk kita pastikan kita nak menuju ke sana. Bila kita nak menuju ke sana, kita tengah dalam dada kita surah Al-Kahfi. Kenapa surah Al-Kahfi? Rasulullah sebut surah Al-Kahfi.
waktu mana kita mati. Fitnah kita apa dia? Bila kita nak mati, syaitan datang menyamar menjadi arwah ayah kita. Syaitan menyamar menjadi arwah ibu kita. Syaitan akan sebut, jangan mati dalam Islam, mati dalam Kristian. Jangan mati dalam Islam, matilah bagai ibu yang telah mati dalam keadaan yang mati dalam Yahudi. Sebut. Dia kata, akhirnya kita tak nak mengucap. Ramai orang kita tak boleh mengucap. Bila kita nak dengar dia? Bila tak boleh mengucap, menandakan tanda-tanda yang kita tiada keselamatan untuk kita nak mengadap daripada Allah SWT. Rasulullah sebut, man qala la ilaha illallah fi akhir umrihi dakhalat jannah. Siapa yang boleh sebut la ilaha illallah penghujung kehidupan dia, aku jamin dia masuk dalam syurga Allah SWT. Nak sebut la ilaha illallah ni mudah ke? Susah. Kerana saat yang kita, Rasulullah kata bagaikan dalam keadaan kelemasan dalam lautan. Bila kita kelemasan dalam lautan, pantang orang campak apa saja kita akan sambung. Kita akan pegang. Bila kita nak mati, Rasulullah kata macam tu lah. Datang syaitan kata, kamu nak sama? Nak sama? Bal'am bin Bawur, di antara wali Allah. Yang dekat nak mati syaitan tanya dia, kamu nak sama? Kamu nak sama? Ya, nak sama. Kalau kamu nak sama, kamu tundukkan kepala kamu pada aku. Sikit dia tunduk. Bal'am bin Bawur tunduk. Bila tunjuk dia pancuk pada dia, lalu dia mati dalam keadaan tak beriman pada Allah SWT. Sendangnya syaitan mengantri dan penghujung hidup kita ni penting. Bagaimana nak suasana penghujung hidup kita ni? Surah Al-Kahfi. Ulang dan ulang. Dua. Dah kita ingat dah surah Al-Kahfi. Sambung surah yang ketiga. Belum kita menghadap depan Allah. Surah apa dia? Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Jangan buat terkejut, jangan buat terkejut. Buat macam biasa-biasa. Surah Al-Baqarah panjang pun. 286 ayat dia. 286 ayat. Kenapa surah Al-Baqarah? Rasulullah sebut surah Al-Baqarah. Mana-mana rumah yang baca surah Al-Baqarah, syaitan tak akan masuk dalam rumah. Syaitan tak akan berani masuk dalam rumah yang baca surah Al-Baqarah. Ini disebut gambaran bagaimana besarnya nilai rumah yang baca surah Al-Baqarah. Rasulullah kata rumah yang baca surah Al-Baqarah, syaitan tak berani masuk. Bahkan dia menjadi gelungan terindah rumah tersebut. Kita tak payahlah sibuk nak cari yang dinamakan dengan tongkat-tongkat azimah, burung cenderawasi, nak cari permata-permata menghalang daripada syaitan dan sebagainya, tangkal-tangkal azimah. Baca surah Al-Baqarah dalam rumah. Baca surah Al-Baqarah, syaitan tak berani masuk dalam rumah dia baca surah Al-Baqarah. Ini kelebihan yang Allah jadikan pada surah Al-Baqarah ini. Allah jadikan dengan kelebihan ini. Ana ada mahat hafiz ana di Langkawi. Mahat hafiz ana. Pelajar-pelajar perempuan yang menghafal Quran. Bila menghafal Quran saja, mula-mula duduk saja di bangunan. Bila ada seorang hamba Allah yang wakaf. Wakaf bangunan sebut. Kemudian baca dia Quran. Di ustaz ini berbagai-bagai cara. Akhirnya, anak kata baca surah Al-Baqarah. Di bangunan dia. Bila baca surah Al-Baqarah, di bangunan sebut menitik darah. Menitik darah daripada atas. Darah ni orang tak ada apa-apa, tak ada menitik. Tuan-tuan sampul. Lah. Ada lagi jatuh. Menitik lagi darah. Darah-darah daripada mana? Ini syaitan. Sapu dan sapu. Di baca surah Al-Baqarah. Bayangkan. Baca surah Al-Baqarah. Lama-lama hilang. Hilang. Yang dinamakan dengan kejahatan syaitan. Rumah yang baca surah Al-Baqarah. Bayangkan macam mana kita baca surah Al-Baqarah, Allah lebihkan. Dalam rumah yang baca surah Al-Baqarah, Allah lebihkan dada yang ada surah Al-Baqarah. Dada yang hafal surah Al-Baqarah. Maka di waktu tersebut, dia akan menjadi kekuatan pada diri. Yang ni baca Quran. Dalam diri kita dan hafal Al-Quran. Dan kemudian, pada diri kita Al-Quran menjadikan sumber hidayah dalam diri. Dan yang ketiga, sumber hidayah dalam hidup kita yang ini, duduk dengan para alim ulama. Duduk dengan para alim ulama, belajar dan belajar. Duduk dengan menambahkan ilmu, tuan-tuan. Menambahkan ilmu. Dalam hidup kita ni, biar kita nak dapat hidayah ni, nak dapat hidayah ni, kena belajar, kena pergi masjid, kena mendengar dan jangan jauh daripada orang saleh. Belajar dan belajar. Sampai kita meninggal dunia, bila masa dalam kubur mereka tanya, "Tu imam masjid kamu dah mampu?" Kita boleh jawab. Bilal yang mengalunkan azan yang kamu dengar tadi hari itu nama apa? Kita boleh jawab. Kita boleh jawab dalam video itu. Kemudian kamu belajar tafsir dengan siapa? Kita boleh jawab. Saya belajar tafsir dengan orang.
Kamu belajar tauhid dengan siapa? Saya belajar dengan ustaz ni. Saya tumpang dia daripada mereka. Hidup kita ni ada orang yang kita menumpang yang boleh sampai pada Rasulullah SAW. Kemudian sebelum daripada kita meninggal dunia, apa yang kedua yang kita dapat, yang kita kejar, yang kedua dapatkan keampunan Allah dan Nabi. Sampaikan kita mati dalam keadaan keredaan Allah. Jangan kita mati dalam keadaan dosa-dosa yang meninggal. Jangan sampai peringkat kita ni suka bertangguh dengan kematian, dengan keampunan Allah. Bila dah taubat, nanti dah, nanti pencin-pencin taubat lah. Bila dah pencin, orang tanya, bila nak taubat dah pencin ni? Kontrak sambung, kontrak sambung. Dia masing-masing lagi belum nak taubat. Bila kita nak bertaubat, jangan. Sekarang lah, dalam hidup kita ni, sentiasa. Sampai bila kita kena taubat? Berapa kali sehari kena taubat? 70 kali sehari taubat. Menyuruh kita, sebut, Rabbi Firli, wahai Tuhan, ku ampunkanlah dosa ku, ya Allah. Tak ada orang yang tak buat dosa. Saya buat dosa, Tuhan-Tuhan buat dosa. Dosa ni sentiasa ada. Dosa sengaja dan dosa yang tak sengaja. Dosa yang pada mata dan dosa pada hati. Dua-dua ni senang kita buat dosa. Kita kan, dosa ni ada. Kadang-kadang tak buat yang kat luar. Tapi kat dalam kita buat dosa. Dalam ada perasaan yang tak baik. Bila kita bangun hidup, tengok pasangan hidup kita. Hidup lagi orang tua ni. Senang je kita buat dosa. Dosa tu ada daripada itu. Oleh ikat mulut kita sebut Subhanallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mulut ni jangan berhenti daripada sebut-sebut minta ampun pada Allah dan minta ampun pada Allah. Ini di antara dua perkara yang perlu ada sebelum daripada kita menghadap di hadapannya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan orang yang membetulkan perjalanan hidup kita dan sentiasa kita berada pada jalan yang lurus dalam hidup kita. Saya rasa sekali ini, mudah-mudahan Allah jadikan apa yang saya sebut sebentar tadi membawa kebaikan kepada diri saya dan tuan-tuan dan menepati apa yang kita bincangkan pada kali ini. Di mana kesudahan yang kita dan di mana kehentian yang hujung dalam hidup kita sehinggakan kematian kita dijamin untuk kita berada dalam di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan kita menjadikan pertemuan kita pertemuan yang diberkati dan dirahmati di sisi Allah dan Allah masukkan kita di kalangan hamba-Nya yang saleh. Izinkan kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita diaminkan oleh para malaikat Allah dan dijadikan kebaikan oleh kita ini sendiri. Tuan-tuan, sebelum kita berdoa, saya nak berkongsi sikit. Ada jemaah yang minta supaya saya bawa madu. Madu ni saya tolong sekolah anak yatim. Di bawah saya ni ada lebih kurang 5 buah sekolah. 5 buah sekolah yang di mana salah satu ni sekolah di selatan Thailand. Sekolah tahfiz, saya ambil anak-anak yang susah, saya jadikan mereka anak-anak angkat. Kemudian kita tanggung mereka belajar. Di lebih kurang ada 5 buah sekolah bawah saya sekarang ni. Yang pertama di selatan Thailand, kemudian di Kelantan, kemudian di Pahang, kemudian di Langkawi, kemudian di Shah Alam ini sendiri. Pelajar-pelajar lebih kurang 500-600 orang pelajar ini. Dan mereka yang susah-susah tu kita tanggung dia mereka belajar. Kalau cuma dia, mereka belajar di sini. Saya ni di selatan Thailand, saya bantu mereka. Bila bapa mereka ditembak mati, ibu tersebut tak ada, kemudian meninggal dunia. Saya ambil anak-anak tersebut, saya buat sekolah di Kurong Pinang Jalan. Bila saya buat sekolah saja, kemudian saya tanggung mereka. Tadi itu 2 orang pelajar. Sekarang lebih kurang 300 lebih pelajar. Jadi kos pun menjadi besar. Setiap bulan lebih kurang 30,000, 40,000 saya terpaksa hantar duit pada mereka di sini untuk pembelajaran mereka tersebut. Apa yang saya buat, saya suruh mereka bila lebah, lebah tersebut hasilkan madu. Madu tersebut, mereka ambil mereka letak depan mereka. Tiap-tiap malam mereka bangun tahajud, mereka sujud selama 3 jam setiap pagi. Dalam mereka sujud itu macam doa-doa pada Allah. Saya punya doa, madu tersebut mereka hantar ke tempat saya di Shah Alam. Saya gunakan untuk rawatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Minum air madu muntah, keluar benda yang pelik-pelik. Ada yang keluar kaca-kaca, keluar makanan dan sebagainya. Sihir tempat kita ni kuat kan. Sampai peringkat ada yang sihir melalui Facebook, sihir melalui WhatsApp sekarang. Sihir melalui alat-alat yang demikian. Maknanya jin-jin ICT buat dalam ini. Itu pun boleh tahan juga sihir melalui cara demikian. Jadi saya guna benda-benda demikian.
saya guna madu tersebut, ada yang punya penciuman teruk, dia minum air madu turun pada gula dan darah dia. Ada yang punya batu karang, saya sendiri punya punya batu karang, saya minum air madu keluar batu karang tersebut. Air madu, saya ambil madu tersebut, saya kacau, saya minum. Bangun pagi lagi, saya minum air madu tersebut. Alhamdulillah, keluar dan turun. Ada yang punya katarak teruk, kemudian dia ambil madu tersebut, dia letak dalam mata dia. Dia tidur dia, dia baca doa, bangun pagi esok terang mendengar mata dia. Betul tak dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bin asal, biasakan hidup kamu dengan makan madu kita Rasulullah. Makan madu yang bukan bermadu, makan madu. Inilah satu-satu madu yang kita bawa balik ke rumah, bawa rumah senyum dia. Bawa balik madu, satu lagi belakang parang ada. Madu ini, ya. Ibu-ibu ambil kacau dengan air, air suam, kemudian letak dalam peti ais. Bangun pagi esok, pagi lagi, hidangkan kepada keluarga kita. Rasulullah sebut, siapa yang nak rasa manisnya air dalam syurga Allah, di dunia ini lagi, minum air madu yang disejukkan. Para hanis kami cuba buat, lain rasanya. Kerana dia di benda lepak ini, benda di bawah pun digaga. Kemudian, bangun dia pun mandi. Anak-anak kita pun suka lah. Dari amalan pada keluarga kita. Cuba para haniskan amal. Kemudian, tuan-tuan nak kandil tu, tuan-tuan ambil lah kandil. Saya ada sekolah, siapa yang nak wakaf, boleh wakafkan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Tuhan Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir dhunubana wa liwalidina wa rahmuma kama arbayna sarra. Wal jami'i al-muslimin wal-muslimat. Wal mu'minina wal-mu'minat. Al-ahya'i minkum wal-amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa besar dan dosa kecil kami, ya Allah. Dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah pada kami, ya Allah, kerahmatan dan keberkatan dalam kehidupan ini, ya Allah. Panjangkanlah umur kami dalam keadaan kami, ya Allah. Sembuhkanlah penyakit yang kami derita ini, ya Allah. Sehinggakan kamu jadikan kami di kalangan hamba kami yang saleh, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon pada kami, ya Allah, agar kamu jadikan kami di kalangan hamba-hamba kami yang tabah, ya Allah. Menghadapi ujian dalam perjalanan hidup ini, ya Allah. Berkatilah perjalanan hidup kami ini, ya Allah. Kamu tolong dan bantulah kami, ya Allah. Di saat mana kami dalam keadaan kesukaran dan kepayahan, ya Allah. Di saat mana kami diuji dan diuji dalam hidup ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon pada kami, ya Allah, terhadap apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah kami, ya Allah, daripada apa yang diminta dijauhi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah perjalanan hidup kami ini, ya Allah. Izinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir kehidupan kami nanti, ya Allah. Pada mana terwujud takut mayat kami nanti, ya Allah, kamu ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Di kala mana mula dimandikan mayat kami nanti, ya Allah, kamu gugurkanlah dosa-dosa kami, ya Allah, dengan guguran air yang menipis ke badan kami itu, ya Allah. Di kala mana kami mula disembahyangkan nanti, ya Allah, kamu jadikanlah, ya Allah, anak-anak kami yang paling soleh, ya Allah, yang akan mengimamkan sembahyang mayat kami nanti, ya Allah, yang akan mengusuh mayat kami nanti, ya Allah, yang akan membawa kami ke liang lahat nanti, ya Allah. Kala mana dia sunyi mengubur kami nanti, ya Allah, kamu jangan sunyikan daripada doa-doa anak yang soleh untuk kami, ya Allah. Ya Allah, di kala mana kami mulakan soalan-soalan nanti, ya Allah, oleh mereka muka dan akhir, ya Allah, kamu mudahkanlah kami menjawab dengan jawaban yang tegas, ya Allah. Sehinggakan kami dilepaskan daripada azab kubur itu, ya Allah. Dijadikan kubur kami di antara taman-taman syurga, ya Allah. Jangan jadikan kubur kami di antara kawah-kawah neraka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami, ya Allah, yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami dihidupi, ya Allah. Kami merindui saat mana suapan tangan daripada tanganmu, tangan arwah ayah kami ke mulut kami, ya Allah. Kami merindui saat belayan kasih sayangnya di atas kepala kami, ya Allah. Kami merindui untuk mengucuk dahinya, ya Allah. Kami merindui arwah ayah kami, ya Allah, saat gurau senda yang dia suatu mana dia bersama dengan kami dahulu, ya Allah. Sayangnya, ya Allah, saat ini tiada lagi gurau senda itu, ya Allah. Kami merindui, ya Allah, saat arwah ayah kami menasihati kami, ya Allah, membesarkan kami dan dikasih sayangnya, ya Allah. Ya Allah, saat ini, ya Allah, arwah kami, arwah ayah kami, ya Allah, terbaring kaku di kuburan itu, ya Allah. Kami menjadikan kuburnya di antara taman-taman syurga, ya Allah. Kamu jangan jadikan kuburnya di antara kawah-kawah neraka, ya Allah. Bantulah arwah ayah kami, ya Allah. Tolonglah dia, ya Allah,
Jadikanlah ia di kalangan hamba kamu yang saleh, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitlah kami di akhirat nanti, ya Allah, dengan para nabi dan para ulil salihin, ya Allah. Kerana menayangnya suratan amalan manusia nanti, ya Allah. Terimalah suratan amalan kami sebelah tangan kanan, ya Allah. Jangan kami terima suratan amalan kami sebelah tangan kiri, ya Allah. Kami takut dan kami bimbang, ya Allah, terhadap kesilapan yang kami lakukan di dunia ini, ya Allah. Mempadamkanlah, ya Allah, setiap kesilapan kami itu, ya Allah. Jangan kami dedahkan kesilapan kami di pada mahsyar nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, senangkanlah kami melalui jalan sirat nanti, ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus kami, ya Allah, bersama dengan para nabi, para ulia islalihin, ya Allah, bersama dengan pasangan hidup kami, ya Allah, anak-anak kami, ya Allah, jiran tetangga kami, ya Allah, dan mereka yang mengaminkan doa ini, ya Allah. Izinkan kami bersimpuh di sisi Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benarkanlah kami, ya Allah, untuk kami muncul dari jemarinya, ya Allah, mencium dahinya, ya Allah, memeluknya dengan penuh kasih sayang, ya Allah, bersimpuh di sisi Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam syurga kamu nanti, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami terhadap kedua bapa kami, ya Allah, khususnya dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Kami mengakui, ya Allah, kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah menentang kata-kata ibu kami, ya Allah. Kami pernah mengguliskan hati ibu kami, ya Allah. Kami pernah melihat air mata yang mengalir lesu di pipinya, ya Allah. Kami pernah bercakap, ya Allah, di hadapan ibu kami, ya Allah. Tetapi ibu kami terdiam, ya Allah, melihat kerenah kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami di saat itu, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hatinya, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami, ya Allah. Ya Allah, di saat mana kami besar ini, ya Allah, ibu kami menunjukkan kasih sayangnya, ya Allah. Ibu kami, ya Allah, memeluk kami dengan penuh kasih sayang, ya Allah, dalam kegelapan malam itu, ya Allah. Ibu kami, ya Allah, seringkali memedamkan perasaannya dalam keadaan kesakitannya, ya Allah, dengan terukir wajah yang jernih di wajahnya, ya Allah. Ibu kami, ya Allah, menyembunyikan rasa sakitnya, ya Allah. Siapkan kami bertanya kabar tentang ini, ya Allah. Ampunkanlah ibu kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Ya Allah, kali dosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan kamu lupa daripada rahmat kami untuk kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan hati kami pula menjadi keras, ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan anak-anak kami pula enggan mendengar kata bicara kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan rumah tangga kami seringkali berantakan, ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan sukarnya rezeki kami untuk kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan kami seringkali diuji dan diuji dalam hidup ini, ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan tiada lagi rahmat kami untuk kami, ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami, ya Allah, sekeji mana pun kami, ya Allah, sejahat mana pun kami, ya Allah, sebunuh mana pun dosa yang pernah kami lakukan sebelum daripada ini, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Memandangkan kami dengan pandangan keampunan kami, ya Allah. Kami jadikanlah kami hamba kami yang saleh, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana ij'alna muqimi as-salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban-nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Pada zaman sekarang, zaman generasi muda ini, generasi Y ini, ada yang bertanya, di zaman global macam ini, ada yang bertanya, kenapa ada siksa kubur sedangkan Allah belum lagi menghisap kita di padang mahsyar? Kenapa perlu ada siksa kubur? Sebab ada soalan daripada anak muda yang tanya. Dia minta penjelasan itu sekat. Soalan yang agak menarik tu, kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kenapa kena adanya azab kubur dan juga nikmat kubur sedangkan belum lagi sampai di padang mahsyar? Pertanyaan yang ditanya oleh sahabat kita sebentar tadi, di kalangan generasi kita, sebenarnya kubur ini merupakan awal manazil, rumah yang pertama sebelum kita nak pergi ke akhirat Allah. Satu kelebihan yang disebut dengan kenapa adanya azab kubur ataupun nikmat kubur sebelum sampai di akhirat Allah ini, untuk memberi peluang kepada orang yang hidup membantu mereka yang sudah meninggal dunia. Ini satu nikmat dan satu kelebihan yang Allah bagikan kepada kita. Kalau sekiranya kita meninggal dunia terus, kemudian ada pada mahsyar terus, maka tidak ada peluang orang yang hidup ini membantu kepada orang yang meninggal dunia. Tetapi Allah jadikan untuk orang yang meninggal dunia ini, sebelum mereka sampai ke akhirat, Allah jadikan azab kubur ataupun nikmat kubur dengan tujuan orang yang hidup ini boleh lagi memberi peluang dan berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan orang dalam kubur ini sampai kepada mahsyar. Itu satu benda yang besar yang kita kena faham. Di mana katakan yang kita meninggal dunia, di kalangan tak mudah menjadi kita di kalangan ahli neraka Allah. Meninggal dunia di kalangan ahli neraka Allah. Kemudian, tapi alhamdulillah kita meninggalkan zuriat yang saleh. Zuriat yang saleh. Anak-anak kita ni tiba-tiba dia tahu keadaan perangai kita, tingkah laku kita belum kita meninggal dunia. Anak-anak kita dia tahu ayah ni tak lepas. Ayah ni banyak dosa. Jadi apa yang dia buat? Anak-anak dia berdoa. Anak-anak ni masih lagi berdoa. Ya Allah, tolonglah ya Allah, selamatkan ayah kami ya Allah. Bila anak-anak ni berdoa, lepas ke ayah ni, dalam hadis Rasulullah kata lepas. Luang tu lepas. Jadi inilah peluang untuk dibantu sebelum daripada sampai ke akhirat. Misalnya contoh kena azab, macam kita doa, ya Allah, ayah kami sedang diazab, ayah kami sedang dalam keadaan siksaan. Lalu orang yang hidup ni sempat nak bantu orang yang meninggal dunia. Bila sempat bantu ni, ya Allah, tolong keluarkanlah dia daripada azab kubur itu ya Allah. Maka bangkit dalam keadaan yang selamat daripada yang disebut dengan neraka, masuk dalam syurga Allah SWT. Ini kelebihan adanya azab kubur dan adanya nikmat kubur. Nikmat kubur sama juga. Kadang-kadang anak-anak ni dia tahu lah, orang ni soleh, orang ni bagus dan sebagainya. Bila kita meninggal dunia, kita berdoa lagi, ya Allah, angkatkanlah darjat dia. Sebab tu Rasulullah SAW ajar pada kita supaya kita lepas pada azan saja, kita sebut wa asma qaman mahmudan ladzi wa'ada. Ya Allah, kalau angkatkan lagi darjat-darjat orang yang telah meninggal dunia ini ke tempat yang lebih tertinggi. Katakanlah kita ni soleh lah meninggal dunia. Kita buat contoh tadi lah, Allah Ya Rahman yang meninggal dunia, orang soleh ramai. Allah Ya Rahman Tuan Abu Datuk Yang Ta'adil. Kita tak ada contoh bagaimana kesolehan dia tu diakui ramai di kalangan kita. Tapi kita perlu lagi berdoa. Doa lagi, Allah tolong angkatkan darjat dia, jadikan dia di kalangan hamba Allah yang soleh. Dengan cara demikian, Allah telah memberi rahmat. Sama juga kita. Bila kita meninggal dunia, kita ni dah bagus dah. Tapi orang lain tolong doa lagi. Doa, ya Allah, tolong menaikkan dari darjat dia. Tunggu, tunjukkan darjat yang terbaik. Lagi naik, kedudukan dia di sisi Allah SWT. Ini yang berlaku sesuatu. Ada sama soalan sama dia orang akan tanya. Untuk apa lagi kita bersalawat pada Rasulullah SAW? Sedangkan Rasulullah SAW itu dah tempat yang tinggi dah. Nak buat apa lagi kita selawat? Ha, sama juga tadi. Nak suruh apa dia? Kedudukan itu lagi naik. Walaupun kita sudah mengajak kepada Allah SWT. Sama dengan azab kubur, sama dengan nikmat kubur. Allah SWT. Satu soalan yang kita mewakili muslimat lah. Salah satu daripada cara nak dapatkan hidayah tadi adalah berada di dalam majlis ilmu bersama ulama. Jadi kalau kita tengok kaum ibu khususnya ada keterbatasan sikit ustaz. Bukan gila lah, maksudnya dengan anak-anak dan sebagainya, dari segi masa dan sebagainya lah. Jadi kadang-kadang kata ibu-ibu ni nak pergi ke majlis ilmu, menghadiri majlis ilmu,
khususnya macam kita biasanya waktu malam dan sebagainya lah. Jadi kita tak dapat pergi Ustaz, mungkin tak dapat pergi lah, tak dapat menghadiri kebanyakan daripada majlis ilmu. Dan saya ada dengar pendapat, betul kan kalau saya silap Ustaz, kalau suami pun dia dah pergi, isteri pun boleh dapat manfaat dan orang kata pun pahala daripada pengajian yang suami kita hadiri pula. So nak tahu pendapat Ustaz macam mana untuk ibu-ibu ni juga turut boleh menghadiri ataupun kalau kita tak menghadiri majlis ilmu pun macam mana keadaan. Namanya pun Nur Liana Akidah. Sedap. Dia memang cantik pertanyaan tadi. Orang perempuan ini Allah bagi satu jalan yang mudah untuk masuk dalam syurga Allah. Di mana orang perempuan hanya dia perlu jaga dua perkara saja dalam hidup dia. Dua, jaga dua tu dia boleh masuk syurga. Di mana yang dia tak masuk. Tapi dua perkara ni sukar orang perempuan nak jaga. Yang pertama dia jaga yang disebut dengan jaganya Allah dan juga Rasul. Orang perempuan dia tak belajar tapi dia jaga Allah dan juga Rasul. Ini keutamaan pada orang perempuan. Berbeza dengan orang lelaki yang menjadi kewajipan belajar. Buktinya pada hari Jumaat orang lelaki dia kena pergi sembahyang Jumaat. Buktinya bagaimana sembahyang berjemaah orang lelaki itu keutamaan. Orang perempuan, dia jaga Allah dan juga Rasul. Tapi jaga Allah dan juga Rasul ni payah bagi orang perempuan. Dia nak jaga. Nak jaga Allah, orang perempuan payah. Nak jaga solat. Nak jaga solat, orang perempuan payah. Tak mudah orang perempuan nak jaga solat. Bila payah? Bila dia uzur? Bila dia uzur, orang perempuan ni uzur. Keringnya darah kotor tadi pukul 9 pagi. Bisa contoh. Dia sedang berkejaya. Dia sedang kerja, dia nak mandi kat mana? Dia tak mandi, dia pejabat. Dia tak mandi, bila dia tak mandi, Zuhur dia tinggal. Kemudian dia balik asar. Lepas asar baru bawa dia pulang sampai rumah. Dia tinggal dua waktu. Orang perempuan dia tinggal dua perkara ni. Dia tinggal contoh dalam hidup dia. Nak jaga solat, orang perempuan payah. Jadi dalam keadaan demikian, nak jaga, ni cara mudah Allah nak jadikan orang perempuan masuk syurga Allah. Nak jaga solat memang payahlah. Menjaga solat. Kadang-kadang darah kotor tu kering pukul 12 tengah malam. Dia sedang tidur. Waktu tu waktu isyak. Dia bangun-bangun. Dia dah bangun sepanjang subuh. Dia mandi-mandi. Dia kering dah darah kotor. Kemudian dia semayang subuh. Isyak dia tinggal. 4 rakaat dia tinggal semayang isyak. Satu rakaat yang ditinggalkan. Dan satu yang ada cerita. Seorang yang tinggal satu rakaat dia sudah tempah dengan Allah selama 80 ribu tahun. Kena dua rakaat 160 ribu tahun. Maknanya nak jaga solat bukan banyak. Nak jaga Allah solat senang bangsa. Nak jaga aurat orang perempuan payah. Nak jaga aurat dengan siapa dia? Dengan adik ipar. Dengan ipar dua orang perempuan payah. Kadang-kadang ipar dua duduk bersama dengan kita. Kita tinggal bersama dengan mereka. Jaga aurat ni orang perempuan payah. Nak jaga Allah ni, jaga Allah dan juga Rasul. Yang pertama baru nak jaga. Jadi suka nak jaga aurat. Orang perempuan pula, kebetulan Allah jadikan aurat dia banyak. Seluruh tubuh badan, kecuali muka dan tapak tangan. Ni aurat orang perempuan. Orang lelaki sikit ya. Aurat orang lelaki di antara lutut sampai pusat. Orang perempuan tanya, kenapa sikit sangat? Tak aci ya? Dia panggil. Orang lelaki sikit, orang perempuan banyak. Kita jawab tak. Alim ulama jawab, Allah jadikan orang perempuan ni cantik. Rambut dia cantik. Kemudian kepala dia cantik. Tengkuk dia cantik. Lengan dia cantik. Betis dia cantik. Kadang-kadang suara dia pun jadi cantik. Sehingga kan Allah pesan, wala tafdha'na bil qawl. Orang perempuan jangan lentuk-lentukkan suara. Fayatma'alladhina fi qalbihinna marad. Orang lelaki dengar suara perempuan ni datang penyakit pada orang lelaki. Dengar suara perempuan ni. Anak sendiri biasa kan, orang perempuan telefon, Ustaz. Boleh tak saya nak jemput Ustaz ceramah? Boleh Ustaz? Nak jemput dekat masjid sekian. Bolehlah Ustaz, bolehlah. Lama-lama kita pun bolehlah. Maknanya, lentur dia suara. Dia pujuk sampai kita. Ni orang perempuan, suara dia. Kita dengar suara dia tu,
Lembut je suara. Macam sweet 17 je. Bila kita datang, kita tengok nenek orang dahulu. Nak sebutnya Allah jadikan dia cantik. Suara dia pun cantik. Orang lelaki tak? Orang lelaki, rambut dia hodoh. Kepala dia tak dihodoh. Muka dia hodoh. Lengan dia hodoh. Betis dia hodoh. Yang cantik dia, dia antar lutut sampai ustaz dia cantik. Yang lain tak cantik nanti, dia orang lelaki. Tak percaya, cuba orang perempuan berjalan dalam kain. Lah je kain. Mata lelaki kelik-kelik mana. Halal haram. Tapi cuba orang lelaki berjalan dalam kain. Tak ada siapa nak berjalan. Macam dia jamban. Tak selera langsung. Nak jaga Allah dan juga Rasul, orang perempuan jadi payah. Yang pertama. Yang kedua, orang perempuan nak jaga hati suami. Nak kena jaga hati suami. Allah payah. Bila dia meninggal dunia, dua ni dia dapat. Masuklah syurga pintu mana dia nak. Nak jaga hati suami ni, tak mudah orang perempuan. Tak mudah dia. Lagi kita berusia rumah tangga kita, lagi payah kita jaga hati suami. Mula-mula kahwin, kita boleh jaga. Tapi dah mula lama dah kahwin. Lama kahwin. Kita mula payah menjaga hati suami kita. Ini dia jadi demikian. Mula-mula kahwin, kita boleh jaga. Tapi orang lelaki ni pula. Lagi lama dia kahwin, lagi banyak PA dia. Lagi banyak PA. Dia tak banyak lagi bersuara. Cuba perhati, kebanyakan orang lelaki. Bila dia berumah tangga, sebelum dia berumah tangga, mula dia banyak. Tapi, bila dia dah berumah tangga, mula dia tak ada. Mula dia ke mana? Dia simpan dalam hati. Orang perempuan, belum berumah tangga, mula banyak, mula tak ada. Tapi lepas berumah tangga, mula banyak. Dia Allah jadikan dia. Fitrah hidup dia. Belum berumah tangga kan, orang perempuan mana banyak mula? Orang lelaki banyak mula. Orang lelaki sibuk tanya, dia balik berapa? Orang perempuan jawab, teka lah, dia sebut. Pendek dia jawab. Kemudian tinggal kat mana? Agak-agak dia, dia sebut. Pendek dia, jawab pendek-pendek. Tapi bila dah berumah tangga, buah tangga, orang perempuan sibuk tanya, abang, abang nak makan kat mana? Balik pukul berapa? Kemudian kenapa masuk dalam bilik air dengan himpun-himpun? Kenapa? Orang lelaki jawab pendek dia. Abang nak makan ke? Boleh lah. Nak kena hidang ke? Terpulang lah. Maknanya mulut dia tak banyak lagi. Mulut dia simpan dekat hati. Mulut orang lelaki. Orang perempuan tak. Allah jadikan mulut dia, dia banyak. Kerana dia nak luruskan rumah tangga. Nak urus rumah tangga tu dulu. Lepas tu saya nak Umar puji. Saya nak Umar sebut. Kamu peduli waktu mana ada seorang pemuda mengadu yang orang yang mesti dia buat letih. Saya nak kata, jangan kamu ambil hati. Kerana memang dia letih dalam menjaga keluarga kita. Menjaga rumah tangga ini. Ini cara saya nak masuk. Saya nak sebut tadi, oleh demikian, orang perempuan tak ada tanggungjawab yang besar untuk belajar. Tetapi dia tanggungjawab dia belajar dengan siapa? Dengan suaminya. Walaupun dia tak pergi belajar, dia tak pergi belajar dengan yang disebut dengan pergi majlis ilmu duduk dengan masalah yang banyak. Suami dia tu mesti menjadi guru dalam dia. Suami ini mesti menjadi peranan untuk membawa dia ke syurga. Yang tu yang dikena pujuk dan dikena sebut sentiasa sebut, dibisikkan dengan suami ini. Bawakan kami satu keluarga ini ke syurga Allah. Tiap-tiap malam sebelum tidur dia bisik, abang, tolonglah. Jangan biarkan keluarga kita masuk dalam neraka. Abang bawa keluarga ini ke syurga Allah. Ini yang penting. Penting di sini. Macam mana nak bawa ke syurga? Abang tolong bantu saya. Tolong bantu anak-anak. Suami tanya, nak bawa macam mana? Kalau abang tak boleh mengajar saya, abang tak boleh membantu saya, abang tolong cari guru-guru untuk diri saya dan anak-anak saya. Untuk pastikan keluarga ini ke dalam syurga Allah. Jadi keterbatasan tadi, dibalas balik dengan cara agama bagaimana? Nabi suami selesai. Satu, bila suami dah tak ada, agama membuka ruang kepada ibu-ibu yang armalah ini untuk pergi menuntut ilmu. Itu berbeza. Bila ada suami, kebenaran suami menjadi besar. Kebenaran suami itu menjadi besar untuk kita menuntut ilmu. Kalau suami kata, tak payahlah aku belajar dengan ustaz tu. Saya boleh jadi macam Ustaz Don, saya boleh jadi. Saya boleh jadi semua ustaz-ustaz yang ada, saya boleh jadi.
Katanya suami kan, kita belajar dengan dia cukup. Ini peranan kita. Suatu bila anak-anak perempuan kita nak kahwin, masuk dia orang lelaki nak meminang anak perempuan kita, kita kena tanya terus orang lelaki. Kamu nak kahwin dengan anak perempuan saya, kamu nak bawa ke mana? Tanya terus lelaki dia suruh. Dia jawab, saya nak bawa ke body stadium. Baik tak? Bila nak nikah, biar suami kita akan nikah. Suami kita bawa kata, buat kutuan. Wahai pengantin lelaki, sekejap lagi kamu akan bawa tanggungan anak perempuan saya di atas belakang kamu. Pastikan kamu bawa anak perempuan saya dan zuriat yang lahir daripada keturunan ini ke syurga Allah. Kalau kamu tak boleh bawa anak saya dan keturunan saya ke dalam syurga Allah nanti, kamu satu keluarga akan dakwa kamu di padang mahsyar Allah. Biar terkencing pengantin. Bawa dia kulis penakut tu. Nak sebut ni, di saat tersebut, kita jelas pendirian. Jelas pendirian dan jalan matlamat hidup ini penting. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rani bin Abdul Razak. Saya bawa kampung Ustaz. Kampung tak kenal saya. Tak kena saya balik, Ustaz tak balik. Ustaz tak balik. Tak balik. Kadang-kadang Allah bagi ta'ala, Allah ta'ala bagi kita tu umur yang singkat. Kita tak tahu umur kita, tapi dia bagi singkat sangat. Apakah amalan yang terbaik untuk kita nak berbakti kepada Allah ta'ala tu, ataupun amalan kita tu yang terbaik-baik. Kalau kita nak semayang, kita tak ada dah. Nak bangun pun dah tak cekat lah, tak ada. Lepas tu, nak buat amalan lain tu memang payah je. Apakah amalan agak-agak yang mudah tapi agak benda tu baik, apa boleh diterima? Saya ingat itulah soalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu Ustaz, jadi soalan ni lebih betul skim cepat kaya. Saya jawab apa yang ditanya sebentar tadi, apa amalan yang terbaik. Kalau ditanya dalam Al-Quran, kalian jawab begini, inna alladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau ditanya pada saya amalan apa, istiqamah dalam agama. Istiqamah dengan agama ni merupakan amalan yang terbaik, yang kalaupun maksudnya kita boleh bertahan dengan agama. Bertahan dengan agama, tak sempat semayang, tak sempat nak tutup aurat, tak sempat yang lain ni, tapi kita boleh istiqamah dengan agama. Istiqamah ni sampai apa dia? Di hujung hidup kita boleh sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat ni tentang ni amalan yang terbaik yang kita buat ni, maknanya kita tak goyang dalam agama kita, keyakinan kita yang baik. Kalau ditanya lagi, macam mana nak istiqamah? Berbaik sangka dekat dengan kematian. Berbaik sangka dekat dengan kematian ini, terlalu amalan inilah yang membantu diri kita untuk kita selamat dalam kubur nanti. Bila kita dekat nak meninggal dunia, dia datang buruk sangka. Syaitan dia datang, ganggu, kenapalah kamu baru umur 40 lebih nak mati lah. Kenapalah kamu dah dalam tak ada sakit tiba-tiba nak mati. Kenapa syaitan ni ganggu? Ganggu ni, kita waktu mana dekat nak meninggal dunia, berbaik sangka. Alhamdulillah, sampai ajal aku. Sampai ajal aku. Aku suka saat ini. Nak jadi baik sangka ni, terlalu suka pada ini. Terlalu suka. Sehingga kan, dalam hadis Rasulullah sebut, man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allahu liqa'a. Wa man kariha liqa'a Allah, kariha Allahu liqa'a. Siapa-siapa yang seronok nak jumpa dengan Allah, bila dekat nak jumpa dengan Allah pun, seronok dia. Seronok ni punca apa dia? Istiqamah dia dengan agama. Maksudnya dia jaga berterusan, konsisten dengan agama ni. Waktu tersebut, ahabba liqa'a Allah. Allah pun suka jumpa dengan dia. Allah pun tak sabar-sabar nak mencabut nyawa dia untuk dia menghadap depan Allah. Wa man kariha liqa'a Allah. Tapi siapa yang benci nak jumpa dengan Allah, dekat mati tu, dia jadi rasa benci. Kenapa dah aku nak mati? Kenapa dah aku? Ini dia jadi demikian. Dia datang perasaan benci
Mengapa aku kena mengadap kepada Allah? Kenapa aku nak tinggal anak isteri? Kenapa banyak benda yang dia fikir tersebut? Kami Allah boleh Allah. Allah pun benci untuk jumpa dengan dia. Jadi, ambil Cik Rani tanya sebentar tadi tentang bagaimana kita amalan apa yang terbaik, kita singkat masa kita istiqamah dengan agama. Istiqamah dengan agama. Istiqamah agama ni yang melibatkan kita berbaik sangka dengan Allah. Bila dekat nak meninggal dunia, tatanan zalu alaihi wal malaikat. Mereka ni tu berdekat dengan diri kita. Mereka akan kata apa? Anda takhafu. Kamu jangan takut ya. Wala tahzanu. Dan jangan kamu rasa duka cita. Orang yang dekat, la takhafu turban. MH17 ni satu hari pun. Bila nak turun mas, tengok pun kena meletup tu. Kita boleh bayang. Saat mana dia nak jatuh, dia tak pernah mati ni. Dia nampak jarak dia perjalanan tu panjang lagi nak jatuh. Kapal terbang nak lempah tersebut. Waktu tersebut mereka datang. Mereka akan kata pada dia, Allah takhaf, kamu jangan takut. Wala tahzanu, kamu jangan rasa berkecita. Bahkan dalam hadis Rasulullah yang lain tersebut, berubah mereka-mereka ni menyamar menjadi arwah ayah kita, menyamar menjadi ibu kita, menjadi pasangan hidup kita, duduk dekat dengan lingkungan kita, dia kata kamu jangan takut, jangan bimbang. Wala tahzanu, kamu jangan rasa berkecita. Sehingga kan berubah wajah menjadi jernih. Sejernih-jernih berpeluh atas dahi. Ahli syurga ni dia mula berpeluh atas dahi sampai peringkat dia kata pada dia, wala tahzanu, jangan kamu rasa duka cita. Wa absyiru bil jannah, kabar gembira pada kamu syurga yang disediakan oleh Allah pada kamu. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan oleh Allah pada kamu. Han kesan daripada istiqamah tadi. Bila terempah di kawasan jatuh dia, dia dah meninggal dunia dalam keadaan yang dia syahid, dia panggil. Dalam keadaan yang dia yakin tempat dalam syurga. Kita dia yang jadi rasa ganas meninggal dunia begitu. Tapi dia tu, orang yang kalau dia mukmin, kalau dia dikenangan mukmin, dia akan rasa seronoknya aku menghadap depan Allah dalam keadaan yang terbaik dalam dia. Itu cara dia. Jadi kalau ditanya amalan apa yang terbaik, inilah amalan yang terbaik yang kita kena jaga. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, macam kita sudah maklum bila kita bersyukur nanti, tapi bagi kesengsaraan, kesedihan semua, semua bahagia insyaAllah. Tapi Ustaz, sekiranya kita dalam syurga, tapi kita dekat syurga tu kita tengok ahli keluarga kita tak bersama dengan kita syurga. Pertama kita akan rasa sedih kan Ustaz, macam, tapi Allah kata tak ada kesedihan di dalam syurga. So macam mana Ustaz, macam dan kita kat syurga kita boleh doa supaya suami kita, anak kita, kawan-kawan kita bersama dengan kita syurga. Macam mana kita sedar biar kita confirm kita masuk syurga. Okay, ya betul. Saya suka dengan tanyaan tadi tentang ni. Kalau sekiranya kita dah masuk syurga, tiba-tiba tak ada keluarga kita, kemudian tentulah kita akan rasa sedih. Untuk pengetahuan warahmatullahi sekian, bila kita masuk dalam syurga, Allah cabut beberapa sifat-sifat mazmumah dan Allah masukkan sifat-sifat mazmumah. Bila kita dah masuk dalam syurga, saya pernah ditanya, bila ditanya oleh di kalangan orang-orang Yahudi, makanan apa yang pertama yang akan dimakan oleh ahli syurga bila masuk dalam syurga? Kita masuk dalam syurga ni, makanan apa dia? Ini ditanya oleh Abdullah bin Salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, di antara makanan yang pertama yang akan dimakan oleh ahli syurga bila masuk dalam syurga ialah hati ikan paus, kata Rasulullah. Hati ikan paus ni makanan yang pertama yang kita akan mula makan. Ada, lepas pada saya jamah, saya cerita tentang jawapan ini. Ada seorang hamba Allah datang cuit saya. Mas saya makan. Ustaz, saya nak tanya soalan. Betul ke hati ikan paus tu Ustaz? Bila kita masuk syurga ni, anak kata betul? Kalau betul Ustaz, tak selera saya Ustaz. Kena pandang dia, biar pasti dulu kita masuk syurga. Nak sebut je, biar kita confirm dulu kita masuk syurga. Untuk pengetahuan kita, bila kita masuk dalam syurga, Allah tarik segala benda-benda yang busuk, yang tak baik ini untuk kita berada dalam syurga. Sehingga kan sifat-sifat yang tak baik tadi tak ada. Rasa sedih, rasa duka cita, rasa apa dia, cemburu, rasa dendam, tak ada.
Sebab tu Allah jadikan, misal contoh orang perempuan biasa tanya soalan ni. Bila masuk syurga, tiba-tiba suami kita dengan bidadari. Macam mana saya? Kita pula tak ada bidadari dari syurga. Dia sebut dengan dia. Dia tak dengki ke, tak cemburu ke, bertengkar ke dalam syurga? Tak ada. Bila dah masuk dalam syurga, Allah tarik segala nikmat, perasaan-perasaan tadi. Sehingga tiada apa-apa lagi. Yang penting, biar kumpul kita masuk syurga. Yang ni yang kita kena bimbang. Bimbang kita tak boleh masuk syurga. Jadi, kalaupun kita tak boleh masuk syurga, kalau kita masuk dalam syurga, jadi dalam keadaan kita dalam syurga tu, ada peluang lagi ke untuk kita nak tarik ahli-ahli keluarga kita masuk dalam syurga? Ada. Dengan syarat beberapa syarat. Antaranya orang yang mati syahid. Antaranya anak-anak yang menghafal Quran. Dia boleh tengok, tak ada. Mak ayah dia tak ada. Tak ada dalam syurga. Tapi dia sebut kepada Allah, ya Allah, saya tak rasa nikmat dan saya tak rasa seronok bila ayah saya tak ada, ya Allah. Bila ibu saya tak ada, ya Allah. Izinkan saya bagi syafaat pada ibu saya dan ayah saya masuk dalam syurga Allah SWT bersama dengan saya. Di waktu itu Allah akan tarik. Allah akan tarik. Timbulah dalam hadis ini, termasuk dalam hadis yang cerita, bila ahli syurga masuk dalam syurga, kemudian di saat itu kita cari kawan-kawan kita tak ada. Kawan-kawan tak ada. Jadi apabila tak ada tersebut, disebut pada mereka, tolonglah bagi syafaat pada kawan saya ini untuk masukkan dia dalam syurga Allah SWT. Sebab itu kita berkawan kerana Allah. Bila kita berkawan kerana Allah, rumah tangga kerana Allah, kemudian dapat anak pun kerana Allah, semua ni akan bagi syafaat pada diri kita. Ha, syafaat ni lah yang boleh menarik kita, orang yang dalam neraka untuk masuk dalam syurga. Saya buat contoh yang satu lagi. Anak-anak yang meninggal dunia waktu mana kecil, dia ni ahli syurga. Termasuk yang terakhir saya sebut dalam radio IKM baru ni, saya sebut tentang ni anak-anak yang keguguran. Waktu mana gugur, dia baru 2 bulan gugur, kita letakkan nama dia. Letakkan nama. Kenapa? Bila dia sampai di akhirat nanti, dia akan sibuk beritahu kepada Allah, ya Allah, mana ayahku, mana ayahku, mana ibu aku, mana ayahku, mana ibu aku ni. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan biarkan, dia akan sampailah ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka. Bila anak-anak ni, dia tak nak masuk syurga. Dalam hadis Rasulullah sebut, dia tak nak masuk syurga. Bila mereka suruh dia masuk tanah, lalu Allah kata, kenapa mereka? Allah tahu benda yang sedang berlaku. Lalu dalam keadaan nikah mereka kata, apabila tanya pada anak-anak, kami dah di dunia tak sempat dengan ayah dan ibu kami. Di akhirat ni pun kami tak boleh tunggu dengan ayah dan ibu kami. Bila kami dapat, ya Allah. Dia menangis, anak-anak dia menangis. Allah kata, dengan rahmat dan rahman aku, tarik ibu dia dan ayah dia dalam neraka, masukkan dia ke dalam syurga Allah SWT. Ha, jadi, mana-mana ibu dan ayah yang sabar dengan kematian anak waktu mana kecil. Anak yang kecil ini dah balasan. Tapi dengan syarat, kita pun jagalah, mencuba untuk mentaati perintah Allah. Cuba untuk tak, jangan pula lepas pada ini. Kita tak sembahyang, tak tutup aurat, lawan syariat. Bila orang tanya, macam mana? Tak apa, confirm, masuk syurga, anak dah tiga orang mati. Inilah jadi pengharapan ini. Jangan, tapi kita kena usaha. Usaha untuk menjadikan diri kita, melayakkan kita berada dalam syurga Allah. Wallahualam.